Thank you. baik Bapak-bapak Ibu-ibu apakah semuanya sudah hadir? Pak, masih ada yang belum hadir nih Pak. Sebentar Pak, kita hubungi dulu Jumlah kita ada berapa Bapak-Ibu? 45, Pak. Ba. Oh, udah, udah kurang satu lagi ya? Ya, satu lagi, Pak. Oke, nggak apa-apalah. Kita sambil menunggu ya, Bapak-Ibu ya. Siapa? Ba. Pak. Oke, baik. Sambil kita menunggu, Bapak-Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ya daripada nanti kepala Bapak Ibu keluarkan <tuk> asap, ya lebih baik dibuka saja topinya, enggak apa-apa. Sudah buka topinya. <tuk> iya, nanti kelamaan pakai topi, <tuk> kamu membaca kita ini. ya, kepala <tuk> <malaya> sampai berasap. <tuk> <nanti>. Ya, terima <tuk> kasih. <tuk> iya. Baik, nah Bapak Ibu bertemu dengan saya. Saya perkenalkan, itu ada nama saya Alam Sahril. ya Saya seorang Widya Iswara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau. Nah Bapak Ibu Widya Iswara itu bapak, guru ya, sama sama dengan guru, tapi yang diajar itu adalah peserta pelatihan, bapak, bapak, Ais, ada suara, maupun bapak. non ASN. Halo ibu, ada bocor nih bu. Ada bu. Tolong bu, ditampal dulu bocornya. Bu Dety, matikan dulu audionya bu Dety. Iya, oke. Okay. Nah gitu ya. Oke, okay. baik. Nah bapak ibu itu, uh, dari saya hari ini saya akan memfasilitasi bapak ibu dalam uh, pembelajaran apa bapak ibu nama pelatihan kita? Ada yang ada yang ada yang tahu? Penerapan fungsi dan tugas asn di Penerapan fungsi dan tugas asn di tempat kerja. Nah gitu Bapak Ibu. Nah pembelajaran kita Bapak Ibu akan berlangsung kurang lebih 4 jam pelatihan. Satu jam pelatihan itu jam 45 menit. Maka kemungkinan pembelajaran kita itu akan berlangsung sekitar 3 jam ya tiga jam. Jadi kita tidak usah pakai kafe break, persuma juga kita pakai istirahat ya. Ya tidak disiapkan kue kecuali kalau ada kuenya gitu, ada kopi ya, ada rendang lokan, eh lokan ya. Uh, iya. Oke, okay. jadi kita nanti kita langsung saja tiga jam langsung sekaligus. Tetapi bapak ibu mohon maaf kemungkinan nanti uh, saya bisa memfasilitasi sampai dengan jam 11 kurang lima ya. Oke, okay, nanti untuk 15 menit sisanya Bapak Ibu nanti akan saya berikan tugas dan nanti dikumpulkan tugasnya melalui WA ya, nanti akan saya kasih nomor WA saya. Oke, okay, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu eh uh, mungkin kita langsung mulai saja Bapak Ibu ya. Oke, okay, kita langsung mulai saja ya perkenalannya nanti sambil jalan saja ya, sambil jalan saja kita perkenalannya Bapak Ibu ya. Okay. izin Bapak Ibu saya share screen kita angkatan ini Bu Bapak Ibu yang angkatan 13 ya 103 Pak oh 103 Oke okay. ya kurang 10 aja Bu 13 tambah 10 gitu Salah juga ya, tambah 80 ya, 13 belas ditambah delapan Oke, okay. uh, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa dilihat? Kelihatan lho, Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, okay. baik. Nah, Bapak Ibu. Oke, okay. nah saya tampilkan. Nah, bapak ibu, mata pelatihan kita adalah penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Nah itu yaitu nama mata pelatihan kita, bapak ibu. Ya, oke. Dan ini merupakan hari ketiga atau hari terakhir bapak ibu mengikuti orientasi ini, bapak ibu. Ya, betul. Oke. Betul, pak. Iya. Nah, di uh, hari ketiga ini. Ya, jadi penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja ini ya kita akan membahas tentang eh, apa ya nilai-nilai yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, okay. baik bapak ibu, eh, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa sih materinya. Mungkin kita perkenalan dulu dengan mata pelatihannya Bapak Ibu, ya. Jadi mata pelatihan kita ini mata pelatihan penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Ini Bapak Ibu, itu membekali Bapak Ibu dengan kemana uh, bukan membekali, ya, uh, membekali Bapak Ibu tentang pemaknaan dan menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja ya. Jadi memaknai uh, di sini maksudnya memberi makna atau memberi makna memahami ya. untuk memahami untuk memahami itu maka kita harus memaknainya dulu ya. Kita harus memaknainya dulu. Kemudian menginternalisasikan bagaimana memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Bapak Ibu sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, uh, <tuh> Materi kita itu ya, deskripsi dari mata pelatihan kita itu. Kemudian, hasil pembelajaran yang diharapkan setelah Bapak Ibu nanti ya mempelajari tentang ini, mata pelatihan ini, maka Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai berahlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Jadi, di pembelajaran kita ini, memaknai dan menginternalisasikan, memahami apa maksudnya, dan juga menginternalisasikan, memasukkan ke dalam diri, oke. Okay. Dan hasil yang belajar diharapkan kita itu, Bapak Ibu, nanti ke depannya setelah mempelajari, setelah mendiskusikan tentang mata pelatihan ini, nanti Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai berahlak ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Bapak Ibu sebagai ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah materi kita ada dua, ada dua. Yang pertama itu sharing hasil pembelajaran berakhlak dan yang kedua penerapan nilai-nilai berakhlak. Akan tetapi Bapak Ibu ya ini tidak kita terpisah. Nanti kita sekaligus saja nanti penyampaiannya sekaligus ya. Yang pertama itu uh, penerapan nilai-nilai uh, sharing ya bagaimana sharing Bapak Ibu tahu sharing? Sharing tahu sharing? Ada guru bahasa Inggris ini, Pagi, pak. Oke, okay. ya sharing itu salah satu nama tarian dari Sumatera Barat, ya. Oke, okay. ada kan tari tari sharing, tari piring, kan? pak. Tari piring pak. Oh piring, hmm. oh gitu, oh piring ya. Saya kira piring itu kalau kita bikin garis tidak lurus, garisnya piring gitu. Miring, piring, pak. Oh, piring. Okay. oh miring ya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi sharing ya. Sharing itu berbagi kata Pak Eko ya. Ada Pak Eko? Iya, Pak, Pak Eko bahasa Inggris, Pak Eko. Bukan, Pak. Bukan. Oke. Okay. Guru apa? Guru silat. Guru PJOK, Pak. Oh, guru PJOK. Itu masuk silat itu kan PJOK kan Bapak? Iya, ya? termasuk, Pak, termasuk. Iya, oke. Okay. Ya, jadi kita berbagi, berbagi tentang bagaimana penerapan berakhlak dan juga uh, ada teori tentang bagaimana menerapkan berakhlak itu sendiri. Oke, okay, Bapak Ibu. Itu perkenalan kita dengan uh, mata pelatihan kita. So far, you have any question? Ada pertanyaan? Ina. The... Belum. Ngantuk ya? Oke. Okay. Kalau ngantuk, uh, ada yang dari Guru TK di sini? Dada. Oke. Okay. Uh, coba Bu Febri Risti. Bu Febri Risti. Ya, biar bantu ya, Coba pak. Bu Pebri. buki apa pimpin teman-temannya untuk bertepuk-tepuk semangat. Gimana, Bu? Ya, ya, silakan, Bu. Kasih ya, contoh ya, dulu, Bu. Kasih contoh oh, dulu. Bu. Ya. Contohnya. Kita contoh dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk. Ma. Hah? Semangat. Oke, okay. mari sama-sama, sama. Ayo Bu, pimpin Bu. Ya, ayo kan kan kita sama-sama. Ayo satu, dua, tiga. Sem semangat. Semangat. Okay. Oke. Okay. Ya, ya semangat ya. Ya, semangat Pak. Oke. Okay. Ya. Jangan ada yang di TikTok itu tepuk semangatnya beda lagi. Tepuk semangat gitu. Kayak orang mau ngeden itu ya. <laughs> ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. kita awali dengan apa yang pernyataan dari presiden ya. Ini presiden lama ya. Presiden baru belum memberikan pernyataan ya. Iya, <laughs> ini masih presiden lama. Entah. Oke. Okay. Ya, siapa presiden baru kita, Bapak Ibu? Prabowo. Prabowo. Pra pra Pak, Pak Prabowo. <laughs> oh ya, Praroro apa Janggar? Prabowo. Oh Praroro. Pak Praroro. Oke. Praroro. Ya. Nah, Bapak Ibu ada pernyataan Presiden mengatakan bahwa ya ASN sekarang itu beda dengan ASN itu jabatan, ya. ASN itu jabatan, jadi orang yang menduduki jabatan sebagai seorang ASN itu beda pada zaman uh, ASN atau pegawai pemerintah pada zaman uh, kolonial dulu. Apa bedanya? Jadi, pada zaman kolonial dulu, ya, pada zaman kolonial dulu, ya, pegawai pemerintah itu yang dilayani, ya disiapkan gitu ya kemudian kalau dia hadir ya disiapkan kemudian dilayani apa maunya dituruti gitu ya oke itu dulu sekarang sekarang ini kita harus mengubah mengubah paradigma uh, pejabat ASN ini pegawai pemerintah ini dengan kita balik kalau di kolonial dulu dilayani sekarang kita melayani Nah, jadi kita sebagai seorang ASN ini harus memiliki jiwa melayani sesuai dengan peran dan fungsi kita sebagai ASN. Dalam Undang-Undang ASN itu ada tiga, ya. Yang pertama kita sebagai peraksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Ya, jadi dari peran yang kedua itu maka paradigmanya kita roba, yaitu kita bukan yang dilayani tapi yang melayani. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memberikan pelayanan atau ketika kita melayani, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Ya. Kalau bahasa kami di dusun itu core value. Nah, ada yang satu dosen dengan saya? Bahasanya core value. Ada ya? Sama seperti sharing tadi. Sharing juga itu bahasa kampung kami itu sharing ya. Iya. Oke. Nah, jadi kita sebagai seorang S ini harus menerapkan apa yang kita sebut dengan nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN. Nah, diharapkan dengan diterapkannya nilai-nilai dasar ini akan tidak ada lagi keegoan, tidak ada lagi ego sektor, ego daerah, ego apa, ego jenis kelamin, ego suku, ego agama, dan sebagainya. Nah, itu ya. Maka, ketika kita memberikan pelayanan, ketika kita melayani, kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN. Harapannya, apa, Bapak Ibu? Harapannya Bapak Ibu, dengan kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini atau core value ASN ini, maka diharapkan kita bisa membangun employer branding ASN. Nah, apa sih employer branding ASN? Employer branding ASN itu merupakan wujud semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, apa? Pelayanan prima. Jadi indikator bahwa kita memberikan pelayanan prima itu bisa dilihat dari kepuasan masyarakat yang dilayani. Oke. ya Pak Gozali, di mana Pak Gozali dinasnya? Di Rumah Sakit Umum Agama Amur, Pak. Oke, di Rumah Sakit Umum Agama Amur. Orang kesehatan. Nah biasanya, ya, ya biasanya orang kesehatan biasanya setelah kita mendapatkan Oh, fasilitas kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan biasanya ada ini Pak Rozalia Gozalia ada apa ada semacam survei ya ya, ya. bagaimana kepuasan yang dilayani terhadap pelayan bagaimana kepuasan terhadap pelayanan kita pelayanan kita ya ya biasanya ada Pak Gozalia ya? ada Pak Co ada. Kaya... kalau di rumah sakit umum daerah gimana di RSUD harga makmur gimana bentuknya ada kayak kayak apa ya kayak kertasnya Pak ada kepuasan pasien Pak kalau kita Pak Oh ya kepuasan pasien ya kan masalah ya. lainnya kan pasien kan ya. ya kertas gimana Pak kertas kosong enggak kertas ada... tadi Oh kertas, <laughs> kertas yang ada gambar Soekarno Hatta warna merah atau gimana Pak isinya tentang-tentang uh, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita Pak Oh ya isinya apa isinya Apakah masyarakat itu menulis ataukah dia hanya memasukkan ke dalam kotak atau gimana Pak? Oh, menconteng. Menconteng aja Pak. Sudah oh, abot, menconteng. Ya. Okay. ya, ya. Jadi dia ada kertas, kemudian dia menconteng ya, checklist ya. Ya kayak questionnaire uh, itu Pak, questionnaire Ya Iya, semacam questionnaire. Nah, ya, Pak. Jadi itu merupakan survei untuk mengetahui apakah pelayanan kita yang sudah diberikan sudah prima atau belum gitu ya, Pak Gozel ya. Iya. Ya, 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 Oke, okay, bagus sekali contohnya. Ya, jadi employer branding itu semangat yang beri, uh, semangat wujud semangat. Kita berbicara tentang branding ya. Branding itu ya kalau branding itu biasanya berhubungan dengan usaha ya. Benar ya? Bisnis ya. Oke, okay. contohnya Apa? Branding salah satu produk yang Bapak Ibu ingat. Apa branding produk yang Bapak Ibu ingat? Ada yang bisa contoh recent. Oke, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya mendengar ada perkataan, ada yang manis-manisnya gitu, Bapak Ibu ingatnya dengan apa, dan itu. Dari itu tinggal dengan mineral Iya, dengan ya, mineral. salah satu produk nah, air mineral. Ya. ya. Oke. Okay. Nah, produk salah satu produk, produk air mineral. mineral. Nah, artinya, artinya produk itu, produk itu ya, ya membangun, membangun brandingnya brand brand ada yang manis-manis gitu. Manis. Ini ada Eho ya, di mana? Ya, Eho ho, ho, Eho ho ho. ho ho. ho, ho. Ya, jadi dia membangun branding image ya kepada masyarakat bahwa ketika misalnya masyarakat mendengar ada yang bilang ada yang manis-manisnya, masyarakat langsung ingat wow itu salah satu produk air mineral. Nah itu contoh branding namanya. Ya, bagaimana dia membangun ya, membangun semacam kepercayaan atau membangun identitas di mata masyarakatnya itu branding produk. Ada lagi yang bisa memberikan contoh branding produk? Ada yang bisa lagi menjelaskan produk? Halo? Ya, silakan. Berapa lapis ratusan, Pak? Oh, gitu. Iya. Itu ingat kita dengan uh, cemilan, ya? Bu... Iya, Mbak. Ya? Iya. Oke. Okay. Gitu ya. Dia kalau bilang oh, berapa lapis, lapis, oh, langsung kita ingat itu. Artinya dia membangun Branding kita berada. terhadap produk makanan itu. <laughs> Oke. Okay. Atau dulu ada Bersihak produk minuman bis. kesehatan yang bilang saya minum dua. Jadi ketika kita mengatakan saya minum dua, wah ini <laughs> kita ingat produk itu. Nah itu yang dimaksud dengan branding, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan produk branding. Ada juga yang uh, istilah lain yaitu um, organizational branding, branding organisasi. Ada yang bisa memberikan contoh branding organisasi? Bapak Ibu, ketika orang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Hah, ingat dengan apa itu? Jangan ya, 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 malu, ya. yang pernah ke sana ayo, yang pernah ke sana ngaku. <laughs> ingat ya, dengan ya. apa? Bagus. Pegadaian, Pak. Ah, ingat dengan pegadaian. Artinya pegadaian itu membangun brandingnya di mata masyarakat ketika masyarakat mendengar kalimat mengatasi masalah tanpa masalah. Maka kita langsung ingat pegadaian. Nah, itu disebut dengan organizational branding. kalau tadi produk branding. Ada lagi bisa memberikan contoh organisasi branding. Apa contohnya? Ya, silakan Ibu Hapni apa Bu Hapni? Dua anak cukup Ah, dua anak cukup. Kita ingat dengan apa itu? Bn. Iya, BKKBN. Iya, itu organisasinya. Ya, sekarang berganti Bu nih. Dua anak lebih baik katanya. Iya. Lebih baik ya pak. Lebih baik katanya. Iya, banyak anak baik. Dua anak lebih okay. <laughs> okay. baik. Oke, okay, oke, baik. Oke itu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan personal. Personal branding, yaitu branding branding personal ya, yang berhubungan dengan pribadi. Oke, okay. Pak Trisno dari mana Pak Trisno? Masuk, Pak harga Makmur Pak. sudah harga Makmur. Nah, artinya Sudirga. Pak Trisno kenal dengan Pak siapa tadi? Pak Pak yang tadi? Dari... Pak Bapak Trisno? Ahmad Gozali, Pak. Oh, Pak Gozali, ya. 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 Kenal, Pak. Pak Gozali ya kenal ya? Iya, hmm. Pak Gozali itu pemikir bukan dia? Ah, bener -bener. Pak Gozali di Pilsup. Nah, menurut Pak Trisno, wah, Pak Gozali itu orangnya gimana? Orangnya baik, Pak. Baik, apalagi Pak Trisno. Jangan-jangan di sebelahnya ini. Takut dari Pak Trisno dipukul, puji pujian baik. Enggak, enggak, Pak. <laughs> Orangnya baik, apalagi pak. Bersosialisasi, pak. Oke, mudah bersosialisasi. Uh, gitu aja kayaknya, pak. Gitu aja. Ramah, sopan, rajin menabung, enggak? Uh, belum nah. terlalu kenal sih, pak. <laughs> Katanya kenal. Oke. Okay. Nah, Pak Trisno mengatakan bahwa Pak Gozali itu orangnya baik dan mudah bersosialisasi. Mana Pak Gozali itu? Mana Pak Gozali tadi? Ya, ya kan Pak. Iya, ya, nah gitu. Itu Pak lagi senyum-senyum, Pak. Oh, senyum-senyum ya. <laughs> iya. Jadi menurut Pak Trisno, Pak Gozali itu orangnya uh, baik dan mudah bersosialisasi. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Trisno itu adalah... Personal branding Pak Gozali di mata Pak Trisno. Itu yang dimaksud dengan personal branding. branding. Gitu. Kalau Pak Gozali sendiri, branding. melihat Pak Trisno gimana Pak Gozali? Rajin, Pak. Rajin, Rajin menabung. Rajin, suka Rajin menabung. Senyum. Iya, gitu. Pak. Ya. Jadi sering senyum sendiri Pak Trisno? Tidak, Pak. Oh tidak. <laughs> Rajin, Pak. Oke, okay. saya kira Pak Trisno senyum-senyum sendiri bahaya itu Bagus, Pak kan dia senyum-senyum sendiri. Senyum. Iya, oke. Okay. Nah, begitu juga dengan brandingnya Pak Trisno di mata Pak Gozali. <tidak> itu semua dengan personal branding. Nah, kita kembalikan ke employer branding. Nah, kita kembalikan ke employer branding. Jadi tadi ada contoh personal branding, ada contoh produk branding, ada juga contoh organisasi branding organisasi, ya. Oke okay, atau organizational branding. Nah, sekarang ada employer branding. Jadi bagaimana orang ya, bagaimana orang membranding, uh, mengingat, mengingat, mengingat atau apa ya, memberikan kesan ya terhadap uh, pegawai, terhadap pegawai. Jadi employer branding ASN maksudnya bagaimana ya uh, wujud semangat yang dilakukan oleh uh, ASN itu sendiri sehingga masyarakat atau publik Indian itu memiliki branding, ya, memiliki image dengan masyarakat eh, dengan ASN. Nah, tadi dikatakan brandingnya Pak Tresno suka senyum, brandingnya Pak Gozali baik gitu. Brandingnya kantor yang suka mengatasi kalau kita lagi buntu tadi kan, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Oke. Nah, itu itu brandingnya sekarang employer branding kita SN itu adalah bangga melayani bangsa. Nah itu di atas itu ada kan bangga melayani bangsa. Oke ya. Nah untuk mewujudkan branding itu supaya masyarakat melihat bahwa kita sebagai seorang itu kelihatan bangga melayani bangsa maka kita kembali tadi saya katakan saya tegaskan menerapkan nilai nilai dasar ASN atau core value ASN yang biasa disingkat berahlak nah, gitu apa sih berahlak nah, berahlak itu core value ASN jadi nilai-nilai dasar ASN di mana nilai-nilai ini harus diterapkan mutlak harus diterapkan oleh para ASN di seluruh Indonesia dimanapun berada, apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, ya maksudnya di bidang profesinya itu apa, maka dia harus menerapkan nilai-nilai ini, nilai-nilai berakhlak ini. Tidak peduli apakah itu ASN yang ada di Bengkulu Utara atau di Bengkulu Selatan atau yang berada di e, Kaur atau yang berada di Benteng atau be, atau ASN yang berada di Muka Dua. Ada kan yang Muka Dua di situ kan? pecahan dari Bengkulu Utara kan? Ada, Pak. Iya, oke. Ya kan kalau kita nulis muka, muka dua tuh yang diulangkan biasanya kedua kan? Ya kan? Ya, ya kan hati-hati hati dua gitu. Nah, muko muko, jadi buat saja muko dua muka dua gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dimanapun berada, ya, AS itu harus menerapkan nilai mutlak ini. Itu nilai berakhlak. Berhalak itu sendiri, apa sih singkatan dari berahlak? Oke. Okay. Apa singkatan dari? Orientasi, orientasi pelayanan, klien, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke. Oke. Okay. Okay. Biar ngantuk, kita buat uh, penyemangat kita. Kalau saya katakan siapa kita, maka jawabannya ASN berahlak ya sama-sama sambil kepala ke sini. Siapa kita? ASN, ASN berakhlak. Nah, ketika berahlak. saya tanya lagi ASN berakhlak, maka kalian harus menjelaskan kepanjangan berakhlak. Kalau kita kata saya ASN berakhlak, maka jawab kalian begini. Berorientasi pelayanan. Ya ini tangannya ya. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, nah, oke, okay? okay. ulang lagi coba. Siapa kita? ASN berakhlak. ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Iya. Yeah. Yeah. Oh, yeah. <im kejangan> <coughs> yeah. Ketika kata saya lagi ASN berakhlak yang kedua, maka jawab kalian bangga melayani bangsa. Ya. ASN berakhlak bangga, bangga. melayani bangsa. bangsa. <seks> Oke, okay. sama-sama kita ulang ya. Tolong. Siapa kita?

Ada yang ketinggalan ketawa tuh. <tik> <tik> Untuk guru SD <tik> udah biasa, Baik, Pak. Guru yang okay. lainnya bingung. Ya. Jadi, ada yang ketinggalan ketawa itu atau godamnya tadi yang ketawa tadi? Ayo siapa yang bawa godam, godamnya ditinggalkan ya. Karena kita belajar bukan cek godam. Ya, kecuali kalau cek godam Mona Lisa kosong, Puspita Sari, kosong. Febri Risti godamnya apa Febri apa godamnya oh, kosong, oh, kosong, Pak. Kosong juga. Oke, okay. Gozali. Godamnya pelat racing karena motornya. Oh, kan? <laughs> Oke. Okay. baik. itu ya, itu. Jadi Uh, kita punya core value, diharapkan dengan core value tadi, maka uh, kita bisa membangun employer branding ASN bangga melayani bangsa. Oke, okay. sekarang kita kembali ke berahlak, core value ASN berahlak. Nah, itu singkatannya berahlak. ya Berahlak itu berorientasi pelayanan, bernya berorientasi pelayanan, hanya akuntabel, kayaknya kompeten, hanya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif. Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita punya janji dengan diri kita sendiri, uh, ya. Itu yang disebut dengan komitmen. Kita punya komitmen, ya. Oke, okay. apa komitmen kita? Nah, apa komitmen kita untuk menerapkan nilai berahlak ini, Bapak Ibu? Apa komitmen kita? Ya, yang pertama. Komitmen kita menerapkan berorientasi pelayanan itu kami siap melayani memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Komitmen berorientasi pelayanan kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Oke. Akuntabel, Bu Septi Rahayu, apa komitmennya Bu Septi Rahayu? Akuntabel. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten Ibu Rini Wijayanti, Bu Rini, apa? Janjinya kompeten. Terus belajar mengembangkan kompetensi, Pak. Siapa itu yang terus belajar? Kita, Pak. Bagi kita atau kami. kami, kita kami, iya. <tinyan> kami, oke. <tinyan> ya. <tinyan> kami. Okay. kami terus belajar untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas. Bu Melia, harmonis Bu Melia, apa komitmennya? Kami saling peduli dan menghargai. Perubahan. Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Kami saling peduli dan menghargai peru perubahan, oke. Okay. Loyal gimana Pak Riko? Loyal Pak Riko? Apa komitmen Pak Riko? Loyal? Pak Riko, kami belum bisa. Kami berdedikasi Bibi, dan mengutamakan. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, okay. kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Negara. Putri Wahyuni, adapti Putri. Apa komitmennya? Kami terus berinovasi dan antusias dalam mengajarkan ataupun menghadapi perubahan. Oke, okay. kami terus berinovasi dan antusias dalam, dalam menggerakkan hidup. ataupun menghadapi perubahan. <tuh> Oke, okay. Bu Francisca. Kolaboratif gimana, Bu Francisca? Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Oke. Okay. Nah, itu janji kita, komitmen kita, ya, komitmen kita untuk menerapkan nilai-nilai ASN atau core value ASN. Itu ya, itu janji, janji kita. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya punya teka-teki Bapak Ibu. Ya, saya punya teka-teki ya. Silakan Bapak Ibu nanti tulis jawabannya di kolom chat. Tulis di kolom chat ya. Oke. Oke. Ya, dengarkan cerita saya Bapak Ibu ya dengarkan cerita saya, dengarkan cerita saya, ya, oke, okay. baik, saya mau bercerita, iya, seseorang yang bernama Pak Eko Saputro, wah, wow. ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan tempat ya, cerita saya ini hanya kebetulan belaka, tidak ada unsur kesengajaan ya, oke, okay. ya. Yeah. Saya mau cerita ke Pak Eko Saputro. Nah, Pak Eko Saputro ini karena kinerjanya bagus ya, kinerjanya bagus, dia bekerja dengan baik, ya bisa administrasinya lengkap gitu ya. Oke, okay. maka Pak Eko mendapatkan penghargaan untuk mengunjungi 12 kota di Indonesia. 12 kota di Indonesia. Di hari ketiga dari dalam 12 hari itu, di hari ketiga Pak Eko mengunjungi Magelang. Oh, ke Magelang ternyata Pak Eko. Pulang kampung dulu kayaknya Pak Eko ke Magelang ya di hari ketiga. Di hari ketujuh, Pak Eko, ah saya mau ke Jakarta deh. Pak Eko ke Jakarta. Pertanyaannya, kemanakah Pak Eko Saputra berangkat di hari ke sembilan? Silakan tulis jawabannya. Di hari ketiga, Pak Eko ke Magelang di hari ke-7 Pak Eko ke Jakarta, di hari ke-9 kemana manakah Pak Eko? Di manakah Pak Eko berada? Silakan ditulis. Pak Jeki Garut. Pak, Pak Jeki gatal ya Pak Jeki? Itu di Garut-Garut. Bu Septi ke Jakarta karena sudah Bu Septi dia ke Jakarta. Bu Zeli Jakarta, sudah ada ke Jakarta. Bu Panca ke Bandung. No, 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 no. Oh kambalang, oh, ngapain ke kambalang demi Prabowo ya? <laughs> Udah saya pelantikan, tidak dipanggil lagi. Iya Palembang, Bengkulu bukan Jakarta. bukan. Oh. Oke, masih ada yang mau jawab? Kemana kak ke, Pak Eko? Lubuk Linggau, ndak hmm, kami terima. Kan sudah belajar daring, kecuali kalau belajar klasikal, ke sini ke Lubuk Linggau dia. Arga Makmur, lah pulang kampung namanya Pak Eko. Kalau Arga Makmur, nah Bu Melia masih gatal di garuk. <laughs> Oke, okay. stop. Nah, saya melihat ada dua orang yang menjawab benar. Ya, Ada dua orang yang menjawab benar. Yang pertama yang menjawab benar itu, siapa dia? Saya scroll dulu ya. Ibu Lola Yang kedua yang menjawab benar Ibu Eni dan satu lagi yang menjawab benar itu Ibu Andini. Iya, Ibu. Saya tanya dulu ke Bu Lola. Bu Lola yang menjawab benar pertama. Mana Bu Lola, Resen? Bu Lola kenapa menjawab Surabaya? Bu Karena Lola. itu disesuaikan dengan bulan ke-9, Pak. Bulan ke-9. Dari mana Ibu tahu kalau bulan ke-9? Karena Pak Eko tadi pergi di bulan ke-9. September. Ya. Ya dari mana ibu tahu kalau itu bulan kalau nama bulan Bu Biasanya Eni? Kayak gitu. Bu Eni jawabannya apa Bu Eni? Bu Eni ya Bu Eni apa kenapa Bu Eni jawab Surabaya? Karena karena ya, karena merusakkan pikiran. Iya, ibu lama jawabnya dijawab oleh Roma Irama gitu. Kenapa semua yang asik-asik itu? -asik? Katanya kan? Karena, iya. kata -kata. Karena asal asal ketek aja bu ya. Oke. Okay. Dan ternyata benar bu ya. Keberuntungan. Ibu Andi ini kenapa jawab, jawab solo bu? Benar solo. apa ya, uh, kenapa ibu mau, mau ikut Pak Jokowi pak <laughs> mau ikut Pak Jokowi aduh bu kita sudah Prabowo bu <laughs> ya jawaban bu lola tadi benar ya di awal saya, saya katakan Pak Eko mendapatkan kesempatan atau mendapatkan penghargaan untuk mengunjungi 12 Dua ah, belas itu jumlah bulan. Dipertegas lagi, saya katakan tadi, di hari ketiga, bulan ketiga apa namanya, Maret kan? Maka saya nyebutkan kota yang berawalan dengan M. Magelang ah. e, di hari ketujuh, bulan tujuh apa namanya, Juli. Maka saya menyebutkan kota yang berawalan dengan J, Jakarta. Ah. Di hari kesembilan, bulan apa sembilan? September. September. September, huruf depan September, S. 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 Maka bisa dijawab Surabaya, Solo, Solo, Surakarta, Sorong, bisa dijawab itu karena. S. Sandung, ya? Bandung, Bandung boleh Bandung, Bandung bisa juga. Di... Ini semua kota ini benar jawabannya yang bapak, ibu, bapak ibu tulis ya benar. Tapi yang bukan huruf S harus tambah huruf S dulu depannya. Misalnya bapak Ibu Bandung. Juga. Ss, Bengkulu, ss, Jogja, ss, Bandung, <gulis> kan scan S kan, ss, <gulis> itu coba tadi tulis, ss, Bengkulu, ss, Jogja, nah gitu benar itu, <gulis> Iya kan? Coba tulisnya ya, <gulis> oke, baik Bapak Ibu, ya nanti kita belajar dulu nanti kita punya teka-teki lagi ya. Saya banyak punya teka-teki siap-siap ini ya. Yang benar nanti akan mendapatkan hadiah dari saya, ya, ya hadiah dari saya. Tapi untuk sementara hadiahnya itu naik haji bagi yang mampu. Oke, <tik> <tik> oke, okay. okay. oh ya percuma dia dapat hadiahnya aja kalau dia tidak mampu ya. Kan haji kan bagi yang mampu kan. Ada Trisno ya? Oke, okay. baik. Kita lanjut, Bapak Ibu. Oke, okay. tadi kita tadi sampai ke mana? Tadi ya, sampai ke berahlak, ya, sampai ke berahlak. Baik, nah, kita mulai dari berorientasi pelayanan, Bapak Ibu. Kita mulai dari berorientasi pelayanan, Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan di sini? Nah, Bapak Ibu, orientasi pelayanan itu komitmen. Komitmen tadi apa? Komitmen tadi janji ya, janji kepada diri sendiri kita. Janji komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masa masyarakat. Nah, ada kata-kata kuncinya ketika kita menerapkan komitmen ini. Apa kata kuncinya? Itu responsivitas, kualitas, dan kepu kepuasan. Ya, jadi kata-kata ini berhubungan dengan berorientasi pelayanan, berhubungan dengan berorientasi pelayanan. Sekarang kode etik atau panduan perilaku yang ini yang kita terapkan, yang ini yang kita terapkan. Artinya nilai-nilai inilah yang kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang AS ASN, ya. Nah, apa kode etik atau panduan perilakunya dari berorientasi pelayanan? Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita sebagai seorang ASN ini harus paham masyarakat itu butuhnya apa. Nah, kalau kita sudah paham, maka kita bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Oke. Okay. Ada masyarakat datang ke tempatnya Pak Trisno. Nah, Pak Trisno harus tahu dulu kenapa pasien ini datang. Nah, jadi harus dipahami dulu. Oh, Oh ternyata pasien ini mau berobat. Nah, ternyata setelah dilihat, oh setelah dilakukan misaan, misalnya kemudian uh, tahu oh dia ini misalnya komplikasi sakitnya komplikasi komplikasi apa misalnya antara pilek dengan panu misalnya komplikasi bukan itu ya, bukan ya. Ya, jadi itu. Nah, karena sudah paham tadi, maka Pak Trisno tahu, oh, kalau gitu, Pak Trisno dari, dari rumah sakitnya menyarankan ke bagian farmasi untuk uh, mengambil obat ini. Nah, gitu artinya sudah menerapkan nilai, uh, berhenti si pelayanan. Dia paham apa kebutuhan masyarakatnya, pasien datang ke situ, oh, sakit, sakitnya, sakit apa tadi sekarang apa tadi Pak Trisno? Komplikasi ya. Ya, komplikasi. Komplikasi ringan itu Pak Trisno. Bukan komplikasi yang berat. Komplikasi ringan ya. Oke. Nah, kemudian dipenuhi. Ah, oh, ternyata dia ini butuh sehat untuk menghilangkan penyakitnya. Maka diberikan obat. Maka kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikan obat sesuai. ya Jangan tadi komplikasi misalnya tadi apa tadi Pak Trisno? pilek dengan panu diberi obat sakit perut, nah itu tidak memenuhi artinya kan, <laughs> iya tidak dipenuhi artinya gitu ya, jadi tidak uh, sesuai itu ya, oke yang pertama memahami dan menikmati masyarakat, kemudian yang kedua nilainya apa? Rama cekatan solutif dan dapat diandalkan. Ketika kita memberikan pelayanan, ketika kita kan ASN melayani, kita bersikap ramah, cekatan solutif dan dapat diandalkan. Ya, contoh yang ramah Bapak Ibu, ya, contoh ya contoh perilaku ramah dalam pelayanan itu ada di uh, minimarket Indo April. Selamat datang, selamat berbelanja di Indo April. Ada yang bisa kami bantu, <laughs> gitu ya? Maret, <laughs> itu, pak. iya, apa pak? Pak Ardi? Indo Maret pak. Oh, Indo -Maret oh, udah tutup ya. pak. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Nah itu, itu Pak Ardi ya. Itu contoh, contoh yang uh, contoh bersikap ramah, cekatan, sopan dan dapat diandalkan. Nah. Kalau di tempat Pak Trisno, di tempat Pak Gozali, saya yakin dia. Dia sudah menerapkan nilai ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Walaupun itu pasiennya berbeda-beda. ya Bukan mentang-mentang pasien umum atas nama Pak Bambang. Ya, begitu pasien BPJS. Oh, Bambang, Bambang. Begitu ya. Begitu juga misalnya di bagian obat. Karena dia umum dijelaskan. Oh ini bu. Nah ini makannya tiga kali sehari, bu ya. Setelah makan. Nah kalau misalnya ibu merasa mual-mual dihentikan bu obatnya gitu. Itu umum. Kalau BPJS gimana? Nah bu obatnya bu. Makanlah sana. <laughs> nah itu yang tidak tidak menerapkan berorientasi -ber pelayanan itu ya. Iya oke. Okay. ramat Ramad. Begitu juga yang cekatan. Ya, datang. Pasti pasien biasanya ke tempat Pak Trisno. Ya, ini Trisno lain lah, bukan Trisno ini. Makanya, ya, tadi kan saya katakan hanya ini. Kan, hanya, eh, kalau ada kesamaan dan ada tempat, kan itu hanya kebetulan belakang. Ya, gitu. Datang, misalnya ada pasien, permisi, Pak, saya mau eh, mendaftar, saya mau berobat gitu ya, atau Pak Trisno lagi. pegang HP kan? Oh, agak dulu, Bu. Sabar, Bu. Saya mau main TikTok dulu, Bu. Gitu, <gitu ya. Eh, itu tidak cekatan namanya ya. <laughs> yeah. Oke, okay. dan juga solutif. Solutif ketika misalnya ada pasien yang bertanya, ini Pak, kalau ini kemana lagi Pak? Nah, kita kasih solusinya. Oh Ibu nanti setelah dari sini, Ibu ke ruang itu, misalnya kalau poli, poli jalan ya Pak Tisno ya. Ke ruang itu bu, Ibu lurus ya. Oke, okay. nah pokoknya Ibu gitu ya. Ibu metu kono lurus wae, rasanya wang spion, gitu ya, gitu ya. Ah, okay. Itu memberikan solusi namanya. Ya, Dak Pak Tresno ya, uh, metu kono lurus baik, rasanya wang spion, musing marah ini nanti, ah, gitu ya. Oke, okay. tapi kita memberikan solusi. Oh Ibu, itu kita memberikan solusi. Jangan sampai uh, kata Pak Tisnanya, apa ini mana? ainboni bisa baca Bu itu nah ada petunjuknya gitu ya oke okay. dan dapat diandalkan apa solusi yang kita berikan itu dapat diandalkan itu uh, penerapan dari kode etik dan panduan perilaku ya kemudian melakukan perbaikan tiada henti oke okay. bu Lola ngajar di mana Bu Lola di SDN 156 Pak Oh, di SDN 156. Nah, Ibu Lola ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Oh, Ibu, Ibu ngajar. Uh, hebat Ibu kelas 6 kelas 6. Guru PAI, Pak. Oh, guru PAI. Oke. Okay. Nah, jadi misalnya ketika Ibu Ibu Lola misalnya mengajarkan uh, solat, salat misalnya, mengajarkan rukun salat, Bu ya. Atau wudhu saja deh. Mengajarkan wudhu ya. Oke, mengajarkan wudhu misalnya di kelas 1 misalnya. Nah, Bu Lola meng... anak begini ya cara berwudhu ya. Oh yang pertama kita cuci tangan, yang kedua dan seterusnya. Eh besoknya Bu Lola tanya lagi. Ada siapa yang ingat ya cara mencuci cara uh, berwudhu yang Ibu ajarkan kemarin? Nah, ada anak yang masih lupa. Nah, oh, kalau begitu kata Bu Lola, saya roba ini cara ngajarnya ini. Tidak lagi saya saya menjelaskan. Saya mau pakai lagu nih. Nah, maka bulola mengajarkan lagu tepuk wudu, prok prok baca bismillah lalu cuci tangan, prok 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 umur, umur cuci hidung lalu muka, prok 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 tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa, amin. Nah, jadi ingat nanti muridnya begitu tanya besok lagi. Ayo nak, siapa yang siapa yang bisa memperhatikan wudhu? Nah, karena Bu Lola sudah mengajarkannya lewat tepuk wuduk tadi, maka anaknya bisa paham. Nah, artinya Bu Lola sudah menerapkan nilai melakukan perbaikan tiada henti. Ya Bu Lola ya? Oke. Bu Lola bisa kan tepuk wuduk kan diajarkan apa yang kelas 1 gitu kan, kelas-kelas rendah kan? Iya. Daripada Bu Lola ngomong, wuduk tuh gini nak, kamu tama, tama tangan dicuci, mending pakai tepuk tangan tadi ya. Tepuk wuduk, Prok, prok prok baca Bismillah lalu cuci tangan nah, sambil praktek itu kan iya jadi anaknya nah itu artinya bololah melakukan perbaikan tiada henti nah ini kode etik atau panduan perilaku dari berorientasi pelayanan bagaimana cara mewujudkannya nah ini cara mewujudkannya nah ini perwujudan dari nilai berorientasi pelayanan yang pertama kita proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Ya, kemudian kita memenuhi keperluan responsif. Yang tadi contoh Pak Trisno tadi, Trisno di, di, di planet lain. Yang tadi ya, contoh Pak Trisno di planet lain tadi gitu, tidak responsif itu. Ketika ada pasien datang, sebentar ya, saya mau tiktokan dulu gitu, ya, gitu. Kemudian melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi. Ya, misalnya Bu, Bu Lola tadi, misalnya karena Bu Lola ngajar PAI. Nah, maka ketika ada pelajaran olahraga, Bu Lola tidak ikut-ikutan ngajar olahraga. Karena bukan tupoksinya Bu Lola, Bu Lola sebagai guru tupoksinya PAI. Ya. Kemudian menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif. Ya. Memberi, melakukan pendekatan komunikasi yang persua, persuasif. Ya. Jangan seperti tadi yang contoh Pak Trisno dari planet lain tadi. Oke. Ketika pasien nanya Pak, di mana uh, ruang uh, ruang apa? Klinik klinik apa misalnya? Klinik mata misalnya kan? Nah, pasif. Oh Bu, nanti Ibu lurus ke sini, metu kono, lurus wae, gitu kan? Nah, gitu ya. Seperti itu. Bukan eh, bukan langsung ah Ibu nih, nah, itu tidak persuasif namanya ya. Oke, kemudian menuntaskan semua pekerjaan, ya. Hindari hindari moto dalam diri Bapak Ibu yang mengatakan kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus hari ini. Nah, itu itu menandakan pekerjaan yang belum tuntas. Oke. Ya. Ada kan moto orang itu kan, ah, kalau bisa besok kenapa harus hari ini gitu. Nah, kita hindari itu tidak menuntaskan semua pekerjaan. Atau ada mutunya juga nih. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu. Iya, Pak Anter misalnya. Pak Anter guru apa ini? Pak Anter medis ya, nakes ya. <t> iya, <facial> yeah. oke. Pak Anter misalnya disuruh karu, misalnya apa? Ka, Pak ruangan ya, prak ruangan kalau di rumah sakit itu kan. Pak Anter ini ada pasien. Oh, bu, dia kan bisa bu, itu nih, kan? Aku, gitu. Oke, okay. itu tidak menerapkan ya orientasi pelayanan. Jadi menuntaskan semua pekerjaan, ya jangan sampai ada digantung, nggak enak bapak ibu digantung itu. Siapa dulu waktu masa mudanya digantung sama cowok, nggak ada kepastian kan? I <gitu> iya. Oke, okay. jadi semua pekerjaan harus tuntas, tas, tas, gitu ya. Oke, kemudian mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Yang tadi yang kata saya contoh di Indo April tadi ya, selamat datang di Indo April, selamat berbelanja itu dengan salam dan sapa. Ya oke. Kemudian menyediakan informasi yang aktual dan aktual dan akurat, informasinya yang benar, yang akurat. Oke, jangan informasinya yang abal-abal. Melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak yang tadi mentang-mentang pasien BPJS dibedakan pelayanannya dengan pasien umum dari pemanggilan saja sudah dibedakan tadi kan beda iya Pak Ardi ya ah, hmm. jangan deh ya jangan <laughs> <laughs> jadi apapun pasiennya jangan dibeda-bedakan perlakuannya ya oke okay. Kemudian memperbaiki tata kelola dengan manajemen yang inovatif. Yang tadi, yang contoh Bu Lola tadi itu contoh pembelajaran yang inovatif yang dilakukan Bu Ola tadi ya. Jadi dia mengajar misalnya cara wudhu dengan biasa dengan diajak dengan sambil bermain yang keduanya tadi itu yang inovatif. Kemudian menindaklanjuti setiap kritik dan saran. Kalau ada kritik dan saran, hubungan dengan pelayanan yang kita berikan, sebenarnya pelayanan yang kita berikan ya kita tindak lanjuti, ya. Oke, dan sekali-sekali kita juga melakukan benchmarking, ya, melakukan melihat bagaimana penerapan berorientasi pelayanan di tempat lain itu benchmarking namanya ya oke okay. baik sekarang bapak ibu silakan bapak ibu raise hand ada yang bisa memberikan contoh eh, penerapan berorientasi pelayanan yang sudah bapak ibu lakukan atau di tempat bapak ibu yang orang lain lakukan yang ASN lakukan di situ di tempat bapak ibu silakan tadi banyak tadi contoh-contoh yang saya berikan tadi kan yang memanggil pasien umum BPJS yang Bu lola tadi kan? Oke, silakan. Banyak ini contohnya ini. Ayo. Raise hand. Ya, silakan Pak Afab. Mr. Afab. Ibu saya, Pak. Hah? Saya ibu, Pak. Oh, sorry, sorry. Karena namanya Afab Budi, Budi. <laughs> sorry bu, sorry, sorry bu ya, sorry ya, eh. sorry <laughs> eh. ya. Yeah, iya nggak apa-apa. ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, silakan ibu Budi. Ya. Yeah. Ah. Tinggalin. Suara saya pak? Oh sudah bu, kedengaran bu, jelas bu. Bening suaranya bu. Oh, kedengaran. Iya, um, bening Ibu lah. Bening. Uh, berarti di tempat saya Pak yang kurang yang kurang yang kurang jelas. Oke. Okay. Uh, mungkin saya akan memberikan contoh Pak bagaimana uh, hmm. orientasi pelayanan di Sebentar, Ibu, Ibu di mana ininya? Di uh, tempat tugasnya di mana, Ibu? Banyak anak-anak kelas rendah. Saya di SDN 112 Bungkulu Utara, Bapak. SD SDN 112. Di daerah mana itu, Bu? Di Renaja Giri Mulia, Pak. Arah ke Lebong. Oh, arah ke Lebong. Pantas Ibu tadi ngomong yeah. bahasa bahasa Renjang, ya. Enggak, Pak. Saya enggak oh, iya. bisa bahasa Renjang. Iya, soto ya, soto tahu, ya. Eh, lanjut, lanjut Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, lanjut, Bu. Hmm. Um, mungkin contohnya itu seperti banyak anak kelas rendah sekarang ini, siswa-siswi hmm. kelas rendah itu hmm. yang uh, sering ngadu ke Bapak Ibu gurunya di kantor, misalkan kayak gini datang anak kelas 1. Hmm. Saya temuin setiap harinya. Mungkin uh, dengan cara dengan 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 kasus seperti itu, yang pertama Bapak Ibu guru lakukan mungkin termasuk saya yang dipanggil dulu anaknya, dipanggil dulu anaknya yang bersangkutan. Halo, Bu Lola. Bu Lola lagi. Bu Afan. Aduh. Terpental saya, Pak. Hah? Terpental, Bu? Ada benjol-benjol ya, ya, Bu? Ada benjol-benjol, ya, Bu? Nggak sampai benjol-benjol, Bu, ya? Aduh, sinyal. Kalau benjol-benjol ke tempat Pak Trisno, Bu? Atau ke tempat Pak Gozali Bu? <moles> <Kabul>? Iya... <hify> <hi> Halo, masih dengar, Pak? Oh, masih, Bu, masih. Coba, Bu, dia Bu. Ya. Ada yang bisa menangkap tadi contoh dari Bu Afan tadi apa? Maaf, maaf, mungkin sepertinya sinyal saya yang kurang mendukung. Oh, gitu, Bu, ya. Ibu di sana ada pohon kelapa enggak, Bu? Coba ibu zoom-nya dari atas pohon kelapa, Bu, biar sinyalnya kuat, Bu. Jadi kan enak, Bu, kalau ibu haus ngambil kelapa muda, tinggal minum gitu ya. Nanti kepental kelapa tua yang jatuh, Pak. Bukan orangnya kepental, Bu, ya. Kelapanya yang kepental. Nah, ini baru kasus benjol membenjol ini, Bu. Oke. Okay. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah. saya belum menangkap tadi ya. Apa ya maksudnya tadi ya? dari ceritanya tadi. Oke, okay. atau sementara nunggu Pak Afab, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ya, ya silakan Bu Astri. Bu Astri kenalkan diri dulu Bu, dari mana Bu? SD mana Bu? Terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan, saya Astri dari SD Negeri 067 Bengkulu Utara Pak. Di mana itu Bu? Putri Hijau Pak. Hah? Hijau, Bu. Jadi semuanya hijau. hijau di sana putrinya hijau. tidak ada yang ba kulitnya enggak ada yang kulit kayak kita nih. Hijau semua. Kulitnya sama, Pak. Ya, itu putri hijau. Ya. Jangan-jangan keturunan Hulk, keturunan Hulk, Ada Hulk yang besar itu kan hijau itu. Bukan, Pak. <laughs> Oke, okay. ya, silakan Ibu Astri. Uh, Apa -apa, Astri. Saya ingin menambahkan dari Ibu uh. Apap tadi ya, Pak ya. Hmm? eh uh, karena kami sama-sama mengajar di SD uh -huh. uh, ya seperti yang tadi Bu apa uh, sampaikan uh -huh. kalau anak SD itu apalagi di kelas rendah uh -huh. itu anak-anak selalu aktif memberikan pengaduan kepada gurunya pak uh -huh. nah misalkan dia ya, diganggu bu. temannya Contoh di kelas, misalkan ada kela, eh, apa ada kawannya yang ribut, dia mereka pasti mengadu kepada gurunya gitu Pak. Bu, si Adi nakal. Bu, si Budi ribut. Contohnya seperti itu Pak kalau anak oh, kelas rendah. Ya. Si, si ya. minggat katanya. Iya Pak. <laughs> okay. Nah, di sini peran guru untuk memberikan pelayanan Hmm? Itu caranya merespon merespon dengan baik aduan siswa tersebut, Pak. Heeh. Hmm. Oke. Okay. Jadi, Ibu menerapkan nilai yang mana itu? Nilai 1 2 3 yang yang ini, Bu, yang yang disi tayangkan ini, Ibu? Pelayanan yang 1 2 atau 3, Bu? Yang kedua, atau tiga, Pak. Tiga? Oh, yang ketuanya enggak. Ya. Yang ketuanya yaitu Rama, Rama, cekatan, cekatan dan ya, solutif Dan dapat Iya, solutif yang dapat diandalkan. ketuanya, Diwujudkan yang mana? Diwujudkannya dengan yang Pak yang berapa? yang ketuanya, yang ketuanya, Nomor nomor menyelesaikan keluhan iya Pak. Ya, oke. Okay. Kalau di sini menyelesaikan keluhan masyarakat, tapi kita ya. menyelesaikan keluhan peserta didik. Iya iya, kan masyarakat yang dilayani Ibu kan peserta didik. Iya, iya. Kami ya, masyarakat kami itu adalah oh, ini peserta pelatihan. Masyarakatnya Pak Trisno, masyarakatnya Pak Gozali tadi ya. Itu masyarakatnya pasien. Nah, masyarakat Bu Astri karena di sekolah itu salah satunya peserta oke, okay, betul. Jadi contoh Bu Asri itu dia menerapkan nilai tadi ya ramah cekatan selutut dan dapat diandalkan. Di mana katanya ciri dapat diandalkan itu adalah diwujudkan dengan menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan yang komunikasi, komunikasi yang persuasif okay. Baik untuk Bu Asri dan Bu Afab. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, sal sal salut, sal salut, 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 salut. salut. Oh, wow. <tuk> Salutnya ibu Andini itu kalau bahas buat lola itu limo harokat. Salut, <tuk> <tuk> ya. Yeah. Oke, okay. bagus lagi kalau dicengkok kah, bu Andini? Salut. <tuk> <tuk> Oke, okay. baik. Kita eh, ada lagi yang bisa memberikan contoh tentang penerapan nilai berorientasi pelayanan. Silakan. Siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Ya silakan. Ibu Eva, ya Bu Eva. Ibu Eva dari mana Bu Eva? Jelaskan Bu Eva ya, kenalan dulu. Eh, uh, kedengaran Pak suara saya? Kedengaran Ibu. Eh, uh, saya Pak Luciana, saya dari UPTD Puskesmas Tanjung Harapan, Pak. Tanjung Harapan. Ya, saya dari Ulu Kupai Uh, saya kok tadi nama kecamatannya Kamseupai. Upai? <laughs> Ulo Kupai, Pak. Oh, Ulo Kupai. Ulo. <laughs> dengan tadi Kamseupai Upai lah dengannya tadi. <laughs> Oke, okay. lanjut, Bu. Apa contohnya yang Ibu Eva? Dari contoh, hmm. saya beri contoh kebetulan saya lebih sering ke lapangan ya, Pak. Saya lebih sering hmm. ke lapangan berinteraksi dengan uh, mbah-mbah karena saya juga merupakan pemegang program lansia. Oh gitu, pemegang program ya. Contoh yang bisa. Oh, kalau tanya. ngomong lansia jangan melihat ke saya, Bu ya. <ti Claire> <tuh -tuh saya sudah putih-putih. <tuh -tuh lighting> Oke, okay, lanjut Ibu. Terus Ibu pemegang program lansia? Jadi di sini uh, kami sebagai tenaga kesehatan ya Pak ya lebih uh, kalau berhadapan dengan sama mungkin kalau guru berhadapan dengan anak murid harus lebih sabar, mm, nah, yeah. harus lebih sabar dengan respon harus cepat merespon ketika uh, ada lansia yang memiliki keluhan, kemudian uh, ketika ada lansia yang tidak bisa kemana-mana itu harus kami kunjungi ke rumah, kemudian kami memberikan, memberikan Uh, pelayanan di waktu posyandu itu uh, mendengarkan keluhan para lansia kemudian uh, dapat memberikan apa ya pak uh, kekuasaan tuh seperti mereka tuh kan kalau mbah-mbah itu banyak mereka tanya tuh sampai jadi kadang kita sudah sudah menjelaskan berkali-kali masih ditanyakan lagi mungkin uh, baru ya <laughs> Itulah tingkat kesabaran kami mungkin sama dengan guru SD ya Pak ya. Yang hmm. <laughs> harus lebih sabar dengan uh, para mbah-mbah. Kemudian kami yang memberikan salah ada mbah yang punya keluhan, kami harus memberikan kualitas-kualitasnya seperti apa? Kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian uh, agar mbah-mbah itu oh iya dengan ibu ini uh, kita loh di ibar, uh, maksudnya tuh di Layani dengan baik, keluhan kita didengarkan dengan baik seperti itu Pak. Oke, okay. baik. Nah, contoh Bu Eva katanya contohnya Bu Eva ini uh, lansia ya. Oke, okay, dia melakukan program lansia. Jadi uh, di program lansia itu ya ada termasuk pemeriksaan nih Bu Eva ya. Oke, okay. kemudian uh, kemudian ada uh, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat tadi ya Bu Eva ya. Ya, jadi uh, lansia itu uh, ada pertanyaan. Mungkin kadang-kadang uh, ketika pertanyaan itu dijawab, berulang-ulang. Nah, Bu Eva masih menerapkan nilai yang kedua, ramah, Tetap ramah kan, Bu ya? Iya, Iy, diulang lagi. Jangan dimarah, Bu ya. <tusuk> Tidak, ya. Di sana lansia dipanggil apa? Datuk? Datuk apa gaek? E ada yang dipanggil CD. Tergantung desanya, Pak. Oh, iya ya. Bukan gaek ya. Kalau gaek, selatan ya. Eh. Kalau <tusuk> banyak oh ya kakek misalnya kan iya misalnya kan oh iya oh, Ini tuh atau ini nanya terus gitu kan tadi sudah diomongin nah, okay. itu tidak ramah tidak menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Oke okay, baik kita lanjut ke yang kedua dari berahlak Itu apa akun akuntabel. Nah, tadi apa janji kita di akuntabel? Ada yang masih ingat? Komitmen kita apa? Kami akan akan ada akannya ya. Nah ini kami memegang Pemegang kepercayaan yang diberikan. Oke, okay, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Oke, okay, nah itu janji kita. Nah apa sih yang masuk dengan akuntabel? Jadi akuntabel itu memegang teguh ya kita memegang teguh kepercayaan diberikan bapak ibu sudah diangkat menjadi seorang ASN itu merupakan suatu kepercayaan kepercayaan nah, kepercayaan itulah yang harus kita pegang kepercayaan dari Tuhan yang Maha Esa kepercayaan dari negara gitu kan nah ya, itu <tuh> jadi kita harus memegang teguh dan kita harus mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut nah, ketika kita berbicara tentang akuntabel ada kata-kata kunci ya jadi ketika misalnya kita ingat dengan kata ini ingat kita dengan akun akuntabel. Ada integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan, ya. Nah, kode etik atau panduan perilaku yang kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara untuk nilai akuntabel itu yang pertama apa? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Ya. Jadi kita melakukan pekerjaan dengan jujur, tidak nyeleweng, dan juga bertanggung jawab apa yang sudah kita kerjakan. Ya, oke, Bu Eva, misalnya Bu Eva di Puskesmas setelah memberikan asuhan kebidanan, Bu Eva bikin bikin laporan kan? Ya, Bu Eva ya. Buat Pak. Ya buat ya. Kayak di perawat juga ada asuhan keperawatan kan? nah, nah itu itu merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas kita jadi ya misalnya bu Eva buat misalnya hari ini ambilkan asuhan kebidanan apa nanti ada poin-poin isinya ya bu Eva ya nah nanti nah apa yang bu Eva buat itu itu sudah contoh penerapan nilai akuntabel bertanggung jawab karena asuhan kebidanan yang dibuat oleh bu Eva itu merupakan pertanggungjawaban bu Eva melaksanakan tugas sebagai bidan nah, gitu ya Oke, okay. kemudian cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Nah, berintegritas tinggi ini berhubungan dengan nawa itu kita, niat kita. Apa yang kita niatkan dalam hati itu uh, bersinergi atau seimbang, ya, sejalan dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kode etik atau panduan perilaku kedua menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, ya. Oke, di tempat tugas kita kan ada nih kan ada barang-barang kekayaan milik negara ya. Kalau guru itu kan biasanya ada termasuk juga papan tulis. Di sana pakai papan tulis ya. Ya, whiteboard ya papan tulis. Itu kan barang kekayaan milik negara itu kan. Ya, atau misalnya kalau dia eh, kepala sekolah dapat motor dinas misalnya. Nah, itu harus digunakan secara bertanggung jawab, efektif dan efisien sesuai dengan peruntukannya. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Mentang-mentang di sekolah dia bendahara bos yang mengatur keuangan, kita gitu. ya, menyalahgunakan keuangan tersebut, yaitu yang e, tidak boleh yang melanggar nilai-nilai e, akuntabel. Ya, bagaimana mewujudkan nilai akuntabel ini dalam pelaksanaan tugas kita? Ya, yang pertama itu memenuhi janji dan komitmen. Kita punya janji dan komitmen tadi ya, kita penuhi. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Nah, jadi yang dia yang dikatakan yang saya contohkan Bu Eva tadi itu sudah pertama bentuk nilai pertama dia mempertanggung, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kemudian ketika misalnya Bu Eva eh, memberikan asuhan kebidanan, membantu ibu persalinan, kan ada prosedurnya kan? Ibu Epa ya. Enggak ya? serta-merta. Bu, saya mau melahirkan. Ini langsung ngejengis itu, Bu. Tapi ada ada prosedurnya kan, Bu ya. Ada uh, SOP-nya ya. Ada ada prosedurnya. Yang pertama dilakukan apa gitu, yang kedua apa gitu kan Bu Epa ya. Ketiga apa gitu ya. Oke. Kemudian Bu Epa ngambil mistar, kemudian diukur berapa senti kebukaannya gitu ya Bu Epa ya. Tidak. <tidak> Oh, saya kira pakai mister, Ibu. Enggak pakai mister. Iya, oh, kalau di sekolah pakai mister ya. Iya. Bu Epa, oh, saya kira Bu Epa ambil mister diukur bukaannya. Oh, ini sudah bukaan dalam menjelang lahiran gitu ya, Bu Epa ya. Oke. Oke, jadi itu. Nah, artinya Bu Epa juga sudah bekerja ya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan prosedurnya ya, SOP-nya ya. Atau uh, apa ya? Protap ya, apa namanya itu ya? Prosedur tetap ya, kalau dulu ya, prosedur tetap, protap ya, ya. Kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Nah, tadi contohnya Bu Epa tadi kan, setelah misalnya dia melakukan asuhan kebidanan, dia bertanggung jawab atas hasil kerjanya, dia bikin laporan dalam asuhan kebidanan. Kemudian ketika mungkin dilihat oleh atasan dari kalau di rumah sakit itu ada kepala ruangan atau apa kalau di ini, koordinator ya, apa namanya itu. Pemegang program ya, apa, apa namanya itu ya? Nah, nanti kalau misalnya dia mengevaluasi ya kita bersedia, ya. Oke, misalnya Bu Epa di puskes dilihat oleh kepala puskes hasil bedanya bersedia. Nah, Bu Epa ini ada yang kurang ini Bu Epa ya bersedia dievaluasi, ya. Mm -mm. Jangan sebaliknya begitu misalnya diperiksa oleh puskes, oh ibu kan perawat, ibu tidak tahu lah dengan bidan, oh, <gak -2> seperti itu ya. Jangan deh ya. Iya. <tik> Oke. Okay. Kemudian menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kita tolak, ya. Kita tolak kalau ada gratifikasi itu semacam penyuapan. Ya, penyuapan. Memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan peruntukannya yang tadi. Ya. Dapat mobil dinas, dapat motor dinas digunakan untuk jalan-jalan. Mobil dinas digunakan untuk pulang kampung pas lebaran. Sambil pamer tuh di kampung. Sekarang nih pejabat nih, ini mobilnya plat merah nih, nah, gitu. Nah itu melanggar nilai akun tabel karena dia tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang namanya mobil dinas kendaraan ini sekarang untuk keperluan operasional kantor, operasional pekerjaan, gitu ya. Oke, okay. mencari alternatif cara penggunaan sarana yang lebih hemat. Nah, ya, kalau ada yang lebih hemat, maka kita cari yang lebih hemat. Oke, okay. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, oke. Okay. Ada guru misalnya yang bernama Ibu Triwahyuni. Ya, mohon maaf ada kesamaan nama dengan Bu Triwahyuni yang di sini ya. Oke, okay. ngajar hari Sabtu. Sementara hari Sabtu ada keluarganya yang mau mengadakan pesta. Nah, maka muridnya ditinggalkan. Dia lebih mendahulukan. Mendatangi pesta karena pestanya makan gitu, iya iya. oke. Ngajar belum tentu kenyang, katanya. Iya, kalau pesta kenyang, nah itu yang tidak boleh. Ya, itu tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Tadi tadi kan dikatakan, masyarakatnya kalau sekolah, salah satunya peserta didik, ya mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Ketika tempat kita terjadi konflik kepentingan, kita tidak memihak, kita netral dan juga kita eh, apa ya, memberikan solusi secara objektif, ya. Oke, bukan malah ditambahi, ya. Ada dua ibu misalnya lagi ribut di kantor, satu ibu Tri, satu ibu Zeli misalnya lagi ribut. Nah, Ibu Eva malahan bumbu-bumbui ke putri, huh, union buzeli buze itu, hmm, hmm, hmm. <laughs> itu ya. Atau sebaliknya ke buzeli ngomong ke putri, union putri itu, hmm. oh, minjam teplon aku udah balik-balik, <laughs> gitu. <laughs> yeah. Oke, okay, tapi bagaimana caranya netral dan objektif, tidak memihak ke salah satu, ya. Yeah. Oke, okay. baik, silakan. Contoh sharing kita, contoh. Silakan di apa contoh penerapan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Bapak Ibu sebagai seorang ASN? Apa contohnya? Silakan. Ayo, Resen. Ya, silakan Bu Deti. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Mungkin kalau contoh akuntabel untuk kami hmm. di sekolah, hmm. salah satu satunya datang tepat waktu Bapak. Datang? Datang tepat waktu. Jadi ketika kita ada jadwal ngajar, hmm. ya pas waktu kita, kita harus ada di kelas. Ketika kita ada jadwal ngajar. ngajar, kita datang tepat waktu di kelas dan kita pun keluar pun, harus tepat waktu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan tugas, kita mungkin ada kepentingan atau sakit. Kita bisa nitip tugas dengan teman yang piket, gitu loh, Bapak. Oke, baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Bu Deti itu contoh penerapan nilai akuntabel yang mana? Hmm, yang mana itu? Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, yang lainnya. Coba. Contoh bu Detik tadi mana? katanya datang tepat waktu, misalnya hari, nomor, satu. nomor, satu. nomor satu, apa pak? nomor satu? Melaksanakan tugas dengan, tugas dengan jujur. jujur, jujur, tanggung jawab, tanggung, tanggung jawab. jawab. Ah. Ya, tepat waktu disiplin. tadi yang mana tepat waktu tadi? Disiplin, hmm? pak. Disiplin, pak. disiplin, 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 disiplin waktu, disiplin penggunaan alat, ya disiplin berpakaian gitu ya. Oke, okay. jadi contoh Bu Deti tadi datang tepat waktu ketika kita mengajar. Misalnya kita datang, misalnya kita ngajar jam 7.30, ya Bu Deti ya kita datang yaitu jam 7.30 ya. Jangan ngajar jam 7.30 datang jam 8. sudah datang buka belum bukannya masuk kelas, malahan beli beli sayur dulu. Ya, setelah beli pilih, pilih sayur, belum juga masuk kelas, metik-metik sayur biar di rumah tinggal masak gitu ya. Iya, <laughs> ada enggak seperti itu? Nah, itu melanggar nilai akuntabel itu tidak disiplin kan? Tidak melaksanakan tugas dengan jujur, berjawab, cermat dan disiplin gitu ya. Oke. Bagus sekali contohnya Bu Deti. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Satu lagi. Contoh akuntabel. Jadi kalau kita lihat perwujudannya, nah, yang mana yang Bu Dety tadi? Nah, yang mana dia? Nomor satu bisa diujikan melalui janji dan komitmen, juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan misalnya ketentuan waktu tadi. Ya, ada itu bisa memberikan contoh. Pantar, coba pantar. Ibu-ibu terus jawab coba bapak-bapaknya. Panter gimana contohnya pantar? Yang sudah Pak Anter lakukan. Anter Dioni Putra. Pak, Bapak ada penterjemah ada di situ? Tolong Pak yang pakai cacain. Yang kayak, -kayak tangannya Kami tidak bisa dengar Pak misalnya. Nanti bapak ngomong, nah ada yang gini, gini. Ya. Jadi kami tahu. Ya Bu Septi ya. Iya Bu Septi bisa dengar Pak, An Pak, Anter ngomong apa Bu Septi. <laughs> Oke, silakan Pak Anter. Halo. Mic-nya Pak Anter. Mic-nya mic Pak Antar belum di-on kan? Pak, ba, Bapak itu kalau baso tempat kami pagaran tuh mute. Bapak masih di mute. Ya. Mic-nya Pak Anter. Itu di audio. Ya, Pak, di Pak. Di audio Pak. Ah, ah, baru. baru. Ya. <laughs> ya, coba, coba, coba. Aduh, sampai keringat dingin Pak Anter ya. Nyari, gimana nih? Oke, eh, ya. apa contohnya dengan judul terpaksa. Ulang lagi, ya. Halo Pak. Izin Pak menjawab Pak. Oh ya silakan Pak. Kami dari tadi nunggu Pak. <tuk> <tuk> iya. Keringat dingin. Kopinya Pak Eko habis segelas Pak. Nunggu tadi Pak Eko ya. <tuk> <tuk> eh. Silakan Panther. Apa contohnya Panther? Tentang transparan Pak. Oh, transparan. Ya, contohnya Pak. <tuk> oh ya mau Nunggu ya sambil menunggu yang ahli hisap boleh kalau mau ngisap dulu boleh tapi jangan di sini ya jangan kelihatan kamera ya iya ah bukan Ya, oke, okay. benar sekali jawaban Pak Anter itu ya tentang transparan kata Pak Anter. <tik> iya, maksud Pak Anter itu, jadi <tik> <tik> ketika misalnya uh, di ke Paskes, Pak Anter sebagai apa dia? Perawat uh, Pak. Oh perawat, oke. Okay. Uh, contohnya kata Pak Anter di farmasi ya Pak Anter ya, uh, di bagian farmasi, ketika misalnya pasien datang. Oke, ada yang bagian farmasi di sini? Ada yang apoteker atau asisten apoteker sini? Nah, ketika misalnya pasien datang mengambil obat, nah, kita memberikan informasi yang transparan, yang sejelas-jelasnya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya tentang obat tersebut. Oke, ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang ketiga dari nilai berahlak itu adalah apa Bapak Ibu? apa? Kompeten. Kompeten. Uh, kecil sekali suaranya tadi. Kompeten, ya? Kompeten. Kompeten. Oke. Okay. Tadi janji kita untuk menerapkan kompeten apa tadi, Bapak Ibu? Kami kami terus, kami belajar. terus, belajar, dan, dan mengembangkan, kapasitas. Dan kapasitas. Okay. Kami terus belajar dan mengembangkan apa? kapasitas. Nah. Oke. Okay. Jadi pengertian dari kompeten itu sendiri bahwa Uh, terus belajar dan mengembangkan kapasitas kita terus belajar. Jangan kita pernah merasa apa ya. Ber jangan kita pernah berhenti untuk belajar, ya kan? Ya, dalam agama kita Islam itu ada apa itu uh, hadis ya yang mengatakan tuntutlah ilmu. Oh itu. kita mereka solusi. Jangan sampai apa-apa. Wow. <laughs> Iya, oke. Okay. Tuntutlah ilmu katanya dari gendongan sampai ke yang kubur. Artinya kita terus belajar, jangan kita berhenti untuk mengembangkan diri. Nah kode etiknya atau panduan perilaku ya untuk kayaknya ya panduan perilaku untuk kau menerapkan nilai kompeten ini kode etiknya. Yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, ya. Mungkin dulu belum ada yang seperti ini, sekarang sudah ada. Nah, kita terus mengembangkan kompetensi diri. Dulu kalau kita mau belajar harus face to face, harus ketemu tatap muka langsung, nah, kan? Sekarang sudah ada fasilitas zoom misalnya, yang memungkinkan kita belajar jarak jauh. Nah, kita harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan uh, dari pengamatan zoom itu sendiri, pembelajaran jarak jauh itu sendiri, ya? Oke, okay. yang selama ini sebelum mungkin sebelum mengikuti orientasi ini mungkin belum begitu familiar dengan Zoom. Ada beberapa yang belum familiar dengan Zoom. Gimana tentang raise hand? Gitu, ya. Yeah. Oke, okay. gimana cara mengisi kolom chat? Ya, yeah. gimana cara mematikan dan menghidupkan mic? Itu, ya. Yeah. Nah, kita belajar. Oh, begini ya cara raise hand. Ya. Yeah. Jangan mungkin kata uh, kata pengamat kelasnya resen, coba bapak ibu resen langsung dengan kata begini, nah, ya kita bukan dari kepolisian mau menangkap suruh resen seperti ini ya, oke okay. jadi ya nah. jadi kita uh, resen kita bisa uh, misal fitur resen atau atau tadi kolom chat, nah yang saya lakukan tadi ya yang permainan tadi itu salah satu mengasah kita juga untuk bagaimana memanfaatkan kolom chat dalam Zoom. Oke. Kemudian yang kedua membantu orang lain untuk belajar, membantu orang lain belajar. Oke. Ada enggak Bapak Ibu yang ini? Yang satu satu sekolah atau satu tempat tugas. Sama kayak Pak Trisno dengan Pak itu tadi, Pak Gozar tadi yang ikut ini, yang ikut orientasi ini. Ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa ada, Pak. Bu Prancis? Dengan Bu Prancis? Dengan siapa, Bu Prancis? Kami ada bertujuh, Pak. Bertujuh iya. Hmm. Wah, Bu, itu bisa ngobati sakit kepala, Bu. Tambah bintang, jadi tujuh bintang tujuh. Bintang tujuh, Pak. Uyur, Pak. Uyur, iya. Iya, <laughs> bertujuh dengan siapa saja, Bu Pransiska? Sama Ibu Lucy Sastriani. Kemudian hmm. Ibu Imelda, Bu okay. Eka Mantui, Bapak hmm. Ardianto, Ibu hmm. Hikmah, dan Ibu Ria. Oke. Okay. Sekarang lagi kumpul enggak? Lagi kumpul enggak Zoom-nya? Iya, lagi kumpul satu tempat. Lagi dalam satu Rusia. ruangan ya, dengan Bu Lucia. ya? Iya. Oke, okay, lagi kumpul. Oh, tujuh-tujuhnya dalam satu ruangan ini? Iya. Oke. Okay. Nah, laptopnya Beda-beda tidak pak sendiri-sendiri. Oke, okay. pernah nggak di di antara orang tujuh itu ada yang bertanya misalnya Bu Nubu uh, Lusi nanya dengan Bu Francisca Misalnya, atau Bu Francisca nanya dengan Bu apa tadi pernah tidak? Pernah. tentang zoom nih ya misalnya tentang zoom ya misalnya Bu Lusi uh, nanya ke Bu Francisca, eh Bu Francisca ini, ini saya mau ngomong tapi saya nggak kedengaran gimana nih Bu? Nah, terus Bu Francisca melakukan apa? Memberikan bantuan, Pak. Nah, artinya Bu Francisca itu sudah menerapkan nilai kedua dari kompetensi yaitu membantu orang Mereka. lain, Bantu orang, aja. orang lain. Baca. Jadi ketika misalnya Bu Lucy nanya, Bu Francisca, ini uh, saya mau ngomong tapi suara saya gimana biar kedengaran sama yang lain? Nah, singkat. Oh, gini Bu Lusi. Bu Lusi dihidupkan dulu mic-nya itu yang sebelah kiri. Nah itu ada lambang mic, yang kayak kita nyanyi dangdutan itu loh, Bu. Waktu kita pesta kan kita nyanyi dangdutan kata Bu Francisca. Nah, yang mic itu Ibu klik, nanti hilang garis merahnya. Baru Ibu ngomong. Nah, kemudian Bu Lusi oh begitu ya. Jadi Bu Lusi Oh, kalau begitu belajar Bu Lusi cara menghidupkan mic di Zoom. Nah, Bu Francisca sudah menerapkan nilai membantu orang lain bela... belajar. Oke. Tapi tujuh-tujuhnya enggak pusing semua kan? Enggak ada pusing kepala semua kan? Tidak, oh, Pak. Oh iya, bagus. Enjoy saja, Bu. Enjoy saja. <mendown> ya. Mm -mm. <menendurian> Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, kualitas terbaik itu dilihat dari hasilnya. Oh hasilnya memuaskan dilihat oleh atasan memuaskan. Misalnya, kan? okay. Jadi misalnya kita mengajar, dilihat dari keberhasilannya itu anak-anak misalnya kalau di sekolah itu anak-anak bisa memahami apa yang kita ajarkan. Artinya nah, kita sudah memberikan kualitas ter terbaik. Okay. Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, gini perwujudannya. Yang pertama meningkatkan kapasitas dan kompetensi secara terus menerus. Tadi jangan berhenti, jangan puas sampai di situ. Ya, harus terus ditingkatkan kapabilitas diri, kompetensi diri. Ya, oke. Okay yang pertama Mereka, nah, itu godam siapa yang ngomong itu bocor itu tolong bu dikondisikan godamnya iya katanya tadi kosong waktu kita cek godam carolina baru-baru kosong kosong Karolin, ya bu carolina ada godam Oke. Okay. Oh, kosong <laughs> ya yeah. oke okay. kemudian eh bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan, rekan kerja. Kita jangan menutup diri. Ya, sama seperti contoh saya tadi yang contohnya Bu Lusi dengan Bu Fransiska. Kan contohnya kan bertukar pikiran diskusi ya. eh bertanya. Bisa bisa juga satu saat nanti misalnya Bu Fransiska juga uh, minta solusi kepada Bu Lusi. Kan namanya kita hidup ini kan ada take and give, ya tak? Artinya apa? Ada saat memberi, ada saat menerima. Nah, gitu, ya. Jadi Oke, jadi kita terus bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja gitu ya. Apa apapun kalau misalnya punya bawahan, punya bawahan atau dengan atasan kita, ya. Oke. Kalau Ibu sekarang kan bawahannya hitam kan? Atasannya putih, bawahan hitam, betul tidak Bu? Nah, Bu, ya. Betul, Pak. betul ya. <laughs> Kemudian belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Ya. Oke, itu tadi rasa ingin tahu kita itu terus dikembangkan. Oh, ini misalnya ada, karena kan zaman-zaman AI ya, AI ya, artificial intelligence ya. Wah, oh, ini ada AI apa misalnya, ChatGPT. Kita dengar ya. Oke, nah kita bisa, uh oh, ini gimana ya cara operasinya, gimana cara mulainya, gimana cara. Ya. Nah, itu bisa belajar secara mandiri maupun kolaboratif maupun bersama-sama berkelompok dan dengan antusias dengan penuh semangat memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat ketika kita misalnya kolaboratif bekerja sama belajar mandiri secara belajar mandiri secara kolaboratif tadi maka kita berikan kesempatan lain juga untuk bertanya dan kalau kita punya ya kita punya sesuatu yang lebih yang orang lain belum punya kita membagikan pengetahuan tersebut Nah, kita membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog, rekan kerja, bawahan, dan atasan. Kemudian bekerja juga berdasarkan rencana. Ya, Kalau di guru itu bagus sekali tuh. Sebelum dia ngajar, guru itu kan bikin rencana dulu kan. Misalnya ini materi ini minggu keberapa, bagaimana cara penyampaiannya gitu ya. Oke, kemudian bukan hanya disusun rencana itu, juga dilaksanakan sesuai dengan target. Kemudian menjelaskan seluruh peraturan manajemen SN, hak dan kewajiban kita dipahami, gitu ya. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri, bagaimana cara meningkatkan kinerja diri, dan juga kalau ada permasalahan selesaikan secara komprehensif dan tuntas, ya, secara menyeluruh dan tuntas, ya. Oke, okay. baik, bapak ibu, langsung kita sharing lagi. Apa contohnya? Contoh uh, penerapan nilai kompeten yang bapak ibu lakukan. Silakan, Resan. Ya, Bu Melia, silakan, Bu Melia. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Baik, di ranah pendidikan, karena kami mengampu guru-guru, uh, Pak. Jadi, uh, salah satu target kompetennya itu adalah sekarang. Di era digital itu guru banyak banyak sumber untuk meningkatkan kompetensi diri itu dari beberapa hal, seminar online, diklat online untuk mengasah kemampuan dan kompetensi kita gitu Pak. Oke, okay, baik, thank you Bu Melia. Jadi Sampir. yang Bu Melia lakukan sebagai seorang guru untuk menerapkan kompeten ini dengan mengikuti seminar maupun diklat-diklat baik secara online maupun offline. Sekarang lagi iya, dalam, Sekarang kan banyak yang online ya kita ikuti hmm. mengikuti seminar. Oke, okay, seminar atau webinar ya seminar yang dilakukan secara online webinar. Ibu Ria, contoh bu Ria apa bu Ria? Uh, contohnya adalah, Pak, uh, ketika dalam proses pembelajaran ada salah satu guru mena uh, mengalami studi kasus, maka kami mengadakan namanya Kombel (atau Komunitas Belajar) di sana, menjadi salah satu narasumber untuk memberikan solusi untuk berkolaborasi bersama teman sejawat dan atasan untuk mengatasi solusi studi kasus yang sedang dihadapi. Terima kasih, Pak. Oke, okay, baik. Di tempat Bu Ria ada namanya Kombel, komunitas belajar di mana itu bisa menjadi tempat diskusi sesama-sesama guru ya, Bu Ria ya. Sesama guru untuk menyelesaikan ketika ada terjadi permasalahan berhubungan dengan pembelajaran. Oke. Okay. Jadi kalau kita perwujudan di sini yang Bu Ria tadi itu bisa oke. Okay, Nomor dua dan nomor tiga perwujudannya bertukar pikiran, diskusi, dan juga belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan Antusias. Kalau kita lihat nilai di sini, yaitu dia bisa, tiga-tiganya bisa masuk, yang Bu Ria ini ya bisa meningkatkan kompetensi diri, bisa juga membantu orang lain belajar. Ketika Bu Ria tadi salah satu, misalnya guru di Kombel itu ada permasalahan, ya kan? Oke, okay. dan bisa juga hasil dari kombel itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu. Oke, okay. untuk yang sudah menjawab, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. salut, salut. 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 Iya, salut. 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 <tuh> <tuh> Oke, okay. baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke nilai ketiga apa harmonis ya, ya saya punya pertanyaan lagi bapak ibu. Kali ini saya akan berperan sebagai seorang mentalis, oh, atau seorang apa ya ya ilusionis ya, ya konsentrasi gitu, ya. tetap mata saya. Oke, okay. Bapak Ibu siapkan alat tulis, pena dan kertas. Saya uh, akan menebak angka yang Bapak Ibu buat ya. Tapi jangan dikasih tahu saya dulu sebelum saya tebak ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Tuliskan ya. Tuliskan yang besar hurufnya. Nanti akan ditunjukkan di di Zoom. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Yang pertama langkahnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuliskan satu angka, satu angka ya, satu angka, angkanya satuan dari satu sampai sembilan ya, satu angka sudah oke. Kemudian angka tadi, bapak ibu tambahkan dengan lima, angka tadi bapak ibu tambahkan dengan lima sudah. Hasil dari penjumlahan itu Bapak Ibu kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Oke. Hasil perkalian tadi setelah dikalikan ada hasilnya hasil perkalian tadi kurangi 9. Kurangi 9. Sekarang Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom chat

akan tebak yang menjawab pertama tadi itu ada Pak Eko. Mana Pak Eko? Pak Eko jangan tunjuk langkahnya Pak Eko ya. Saya akan pikir-pikir. Menurut penerawangan saya, hmm, Pak Eko menuliskan, hmm, ini kayak hat ya. Oh, saya melihatnya Pak Eko tadi menuliskan angka dua. Coba tunjukkan. Angka benar, dua enggak Pak Eko? Benar Pak. Benar. tadi mana-mana buktinya? Ini ya. Oke, okay, betul. Angka 2, Pak Eko ya. Oke, okay. kita ambil sampel saja. Bu Asma, mana Bu Asma? Saya mau lihat orang ini dulu yang mana ya. Tangan hmm. dia Pak. Oke, okay, Bu Asma. Bu Asma tetap mata saya. Menurut penerawangan saya, Bu Asma menuliskan angka 3. Betul, iya, Bu pak. Oke, okay. baik. Saya menebak ke bawah lagi. Saya mau menebak Pak Riko. Mana Pak Riko? Pak Riko ada? <tuh> saya mau orang, orang yang mana Pak Riko. Pak Riko. Ya, Pak. Siapa? Orang -orang. Pak Riko. Ya, saya amati dulu. Saya mau menerawang dulu. Dari penerawangan saya, Pak Riko menuliskan angka 7. Gimana Pak Riko? Betul? Betul. Okay. iya, itu juga angkanya. Sekarang saya mau ke bawah lagi ke Bu Lucy. Bu Lucy, mana Bu Lucy? Bu Lucy. Saya melihat orangnya di mana, Bulusi. Hadir, Pak. Oh, itu Bulusi. Wah, kebetulan Bulusi. Kita berhadapan, Bulusi. Kita akan terawang, Bulusi, yang apa ditulis Bulusi tadi. Oh, Pak dituliskan Bulusi itu adalah angka delapan. Benar. Betul, betul, betul. <laughs> Oke, okay. Bapak Ibu, sebenarnya saya bukan paranormal, bukan mentalis, Bapak Ibu. Rumusnya itu Bapak-Ibu, hasil dari yang Bapak-Ibu tulis di chat itu, kurangi satu, bagi dua. Wow. Iya, tadi kan polusi nulisnya berapa tadi? 17, kurangi ya, satu, 17 16, 16 bagi dua, 8, maka 8. Iya, ya, pakai 5, ilmu SPL. 5, ya, 4, 4 dibagi dua, ya, nah, Benar, Pak. <laughs> iya kan? <laughs> iya. Oke. Okay. Okay. sistem persamaan linear satu variabel itu pak, oh namanya itu ya, oh, uh, matematika, guru tanya. matematika tahu. Oh, guru matematika tuh. Iya, <tuh> <tuh> nah itu ya. <tuh> Oke, okay. Bu Eni satu nulis ya. Oke, okay. baik itu selingan kita ya. Nah jadi kalau ibu-ibu, ibu guru boleh nih kalau ngajar muridnya lagi ini ribut-ribut, diam. Ibu ini punya ilmu ini bisa membaca loh. Oh, percaya kamu ya? Coba ambil kertas. Oh, <laughs> gitu ya. Iya. Oke, okay. baik. Kita lanjutkan. Apa tadi namanya, Bu? Ibu siapa tadi yang guru matematika tadi? Habni, Pak. Oh, Ibu Habni. Apa namanya sistem, sistem persamaan? Sistem, persamaan satu variabel, Pak. Oh, sistem persamaan satu variabel namanya, Bu. Ya, Iya, oke, nanti Bu Abni juga bisa loh. Coba Bu Abni nanti permainan matematika lagi ke kami, Bu Abni. Gantian ya. nih ya, Bu. Nih, ya Bu, ya Bu Abni, ya iya, baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya, itu harmonis. Oke, tadi ketika saya meminta Bapak Ibu memperagakan harmonis, itu lambangnya apa tadi? Kan beradaptasi pelayanan gini tadi. Rama kan gini kan, Rama harus pelayanan. Akuntabel ini kan, integritas dari hati. Ya. Nah, apa itu polusi? Artinya polusi? Harmonis. Love. 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 Love kan? Cinta. Cinta. Harmonis itu terbangun karena ada rasa cinta. Iya yes. yes. kan? Oke. Okay. Jadi harmonis itu ya... Pemaknaannya harmonis itu pengertiannya itu adalah apa tadi peduli dan menghargai ah peduli dan Meng menghargai perbe perbedaan peduli dan menghargai perbedaan itu harmonis ya peduli dan menghargai perbedaan hmm. jadi uh, peduli dan masalahnya menghargai perbedaan itu muncul kalau dia didasarkan kepada iya hmm. atau gini Iya, didasarkan pada oh gitu, wah putri, I... coba ada putu tadi Putu dulu putri tadi, Iya. oke ya ya jadi karena ada rasa cinta kode etiknya apa yang kita kita terapkan di sini yang diterapkan di dalam harmonis itu yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya jadi siapapun dia dari suku apapun dia agama apapun dia itu tetap kita hargai. Ini harmonis ini lebih kepada bagaimana uh, uh, perilaku kita kepada rekan kerja kita. Ya, itu di samping juga kepada masyarakatnya ya, masyarakatnya. Tapi uh, ini karena nanti karena pada nilai ketiga itu ada membangun lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu caranya lingkungan kerja itu kondusif terbangun karena suka menolong, saling tolong Menolong, menolong, saling menghargai, dan saling tolong. Menolong, hmm. ya oke. Jadi, apapun latar belakangnya, termasuk juga suka menolong orang lain tanpa memandang latar belakangnya. Ya, apakah misalnya kalau di utara itu ada suku apa, suku Rejang, ya? Apakah dari suku Rejang? Apakah dari suku Jawa? Apakah dari suku Batak? Apakah dari Sunda? dan banyak lagi yang lainnya. <Sat> itu <tersingat> tetap tetap ya, tetap dihargai. Iya, ada Batak, ya ada Sunda, gitu kan? Iya. Iya, langsung keluar rumah Irama Putri ya. Iya, nah jadi tetap kita hargai, tetap saling menolong dengan harapan nanti bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif lingkungan kerja yang membuat orang-orang di dalamnya itu nyaman untuk melakukan pekerjaan, kondusif, nyaman, merasa aman ya. Oke, okay. merasa tidak diintimidasi, tidak dibuat tekanan dalam bekerja. Itu lingkungan kerja yang kondusif. Bagaimana cara pewujudannya? Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, ini ya. Yang pertama berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan latar belakang suku agama ras dan jenis kelamin itu ya berlaku adil kita memperlakukan adil jangan dibeda-bedakan oh ini kami sama-sama orang rejang yang ini bukan orang rejang maka dibedakan perlakuannya gitu ya oke okay. atau oh yang ini ibu-ibu ini bapak-bapak sudah bapak-bapak dosa rejang gitu, ibu-ibu gitu ya atau sebaliknya gitu. oke okay. Ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan bawahan dan stakeholder, menjaga hubungan baik, jangan dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut, gimana nanti mau bekerja tidak? Kalau dalam lingkungannya uh, ribut, gitu ya. Oke, ada ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita yang uh, kita ya. tidak harus mengalah, gitu kan? Jangan harus menang terus kita, ya. Jadi kita menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan dan bawahan juga dengan stakeholder. Jaga hubungan baik. Ya, oke. Okay. Kemudian menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Ketika orang lain misalnya berpendapat pada saat diskusi, ya kita menghormati. Bagaimana cara menghormatinya? Kita dengarkan dan juga kita bisa mengapresiasi. Kita memberikan penghargaan penghargaan dah harus berupa barang bisa berupa pujian gitu ya jadi kita e, menghormati gagasan yang disampaikan oleh orang lain itu membantu orang lain dengan responsif cepat tanggap dengan cepat cepat tanggap oke kadang-kadang ada orang malu untuk minta tolong tapi dia curhatnya keluh kesah gitu ya, ya tadi misalnya mau tolong belajar tadi kan misalnya kan uh, gimana sih cara ini ngomongin dulu gimana nih ya kita dengar itu oh langsung oh gini bu sini bu saya bantu bu nah itu namanya responsif kan nggak harus nunggu dulu eh bu gimana bu cara ini bu nah, gitu ya oke jadi membantu orang lain dengan responsif memberikan solusi atau informasi sesuai dengan kewenangan tadi ketika orang misalnya ada pasien misalnya contohnya menanyakan dengan Pak Eko tentang gizi, eh, Pak Trisno tentang gizi, sedangkan Pak Trisno perawat, ya, ini, ya Pak Trisno Pak Trisno serahkan kepada siapa yang berwenangnya. Oh, ini yang berwenangnya nutrisionis ahli gizi yang menjawab ini gitu. Ya, oke, okay. baik. Kemudian masalah komplit diantara rekan kerja netral, sama seperti yang tadi netral, bukan membumbui, bukan menggarami nambah bumbu ya. Oke. Okay. Ada orang ribut ya, bukan kita malah membumbui, tapi kita bersikap netral. Berinteraksi ya, berinteraksi dengan siapa saja? Apakah itu rekan kerja, apakah itu atasan, apakah itu dengan siapa saja? Dengan bawahan, dengan sopan, dengan menjunjung tinggi etika. Sopan dan menjunjung tinggi etika. Okay. dan menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Kalau ada diskusi-diskusi yang menjurus ke perbedaan sara ya kita hindari. Ya, kita hindari. Bukan kita malahan ikut-ikutan bercerita misalnya tentang misalnya ada sara misalnya agama ya, suka agama ras misalnya tentang ada orang menjelekkan agama tertentu, kita ikut-ikutan. Huh. Hmm, nih kalau agama itu memang enggak benar itu ya. Itu kita hindari yang diskusi-diskusi seperti itu yang kita hindari. Oke. Okay. Baik. Silakan Bapak Ibu sharing. Pengalamannya gimana? Pengalamannya uh, menerapkan nilai harmonis ini. Contohnya apa? Silakan. Silakan Recent. Kalau tidak ada, saya, saya mau nyanyi. Yang saya panggil ini, saya minta ini menggunakan lagu dangdut aja. Kalau begitu ya, ada di sini yang bisa nyanyi lagu dangdut di sini ya. Silakan untuk memberikan pendapatnya yang saya panggil menggunakan lagu dangdut. Maya, Hihihi. ada? Ada yang bernama Maya? Tadi saya baca ada tadi. Dipanggil Mansur S kali ya. Oh, izin ke toilet ada chatnya. Izin ke toilet, Pak. Erda. Kita ganti dulu. Siapa ya? Silakan. Kalau tidak ada, saya panggil. Ayo. Kalau tadi saya panggilnya pakai lagu dangdut, sekarang saya minta memberikan contoh itu penyanyi dangdut dari Jebolan Akademi. Danang. Silakan Pak Danang. DA berapa Pak Danang? DA1 Pak. Oh DA1. Ya. Kau lesti dong. Silakan Pak Danang. Baiklah saya Danang Kiswanto dari SD210 Penggulu Utara. Di mana itu Pak Danang? Di Penggulu Utara Pak di ya, maksudnya kecamatan Bapak. Kecamatannya itu di Pinang Raya, Pak. Pinang Raya, oke. Bapak ngajar kelas berapa, Bapak? Di sini saya mengajar kelas rendah kelas 2. Oh, kelas 2. Oke, okay. silakan. Iya. Ada muridnya namanya April, Pak? Enggak ada, Pak. Ada itu muridnya Pak Ribut April itu. Oh, iya. <laughs> oke, okay. silakan, Pak Danang. Iya. Di sini saya mau memberikan tentang kata harmonis. Kita selalu harmonis yang di situ ada kepedulian, di mana apabila kita ada teman kita itu memberi ada kesulitan, misalnya dalam pembelajaran dia membutuhkan solusi. Nah, kita, kita peduli dan selalu memberikan solusi yang terbaik untuk rekan kita, Pak. Oke. Itu contohnya, Pak. Contoh 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 apa? Apa ya? Contoh permasalahannya apa, Pak? Contoh permasalahannya, Pak. Misalnya kata Bapak, tim misalnya, misalnya ada teman, ada teman yang ada permasalahan dalam mengajar. Kita ya, peduli. Misalnya ada Ya, ya itu kan kadang-kadang kan di dalam pembelajaran misalnya ada anak-anak yang, yang ribut, yang sudah diatur dan itu kan Mungkin dia sharing kepada kita dan kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk kawan kita itu pak. Oh contohnya apa tadi? Oh misalnya ada yang ribut tadi ya Pak Danang ya? Oh ya ada, ada yang melarang. Yang 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 ya. Oke okay. itu contoh penerapan nilai harmonis. Yang mana itu Pak Danang? Suka menolong orang lain ya Pak Danang ya? Iya. Oke, okay. yang perwujudannya, yang Pak Danang ini, yang mana kalau perwujudan sini? Membantu orang lain dengan responsif. Oke, okay. thank you Pak Danang. Responsif. Ibu Prasiska, silakan Ibu Prasiska. Ya, Pak. Ini tentang sekolah kami yang berada di Kampung Moderasi, Bapak. Hmm, moderasi ya ya jadi dari moderasi berbagai beragama, suku ya. dari berbagai agama itu hmm. eh, di sini pak ada jadi kami ketika guru guru guru-gurunya juga ada dari berbagai suku dan berbagai agama ada lima agama pak bisa sini pak hmm. kemudian ketika eh, yang misalnya seperti yang musim merayakan hari raya nah, kami juga beranjang sana kemudian di sekolah juga ada kegiatan silaturahmi kemudian yang terbaru kemarin ketika yang beragama Buddha merayakan hari raya Katarina kami dari sekolah juga beranjak sana ke vihara kebetulan di, di lingkungan sekolah kami ini dekat-dekat pak dengan hmm, tempat ibadah, gereja. ya, vihara, pura, hmm. kemudian masjid, gereja katolik dan kristen seperti itu. Oke. Okay. Oh hmm. jadi di tempat ibu tuh ya, eh, anu ya apa? Apa pe penerapan moderasi beragamanya bagus bu ya karena dia dari berbagai, ya, ya dari belakang suku agama yang berbeda. Oke, okay. nah misal ya. ter juga dalam satu sekolah ibu ya, bu ya, Bu Francisca ya. Iya. Ya. itu ada guru yang beragama Islam, ada juga ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, dan misalnya ketika misalnya dalam suatu kegiatan itu saling 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 menghargai bu ya, saling menghargai. Iya ya, betul saling menghargai tadi kata-kata contoh Bu Francisca tadi ya. Apakah ya. itu misalnya ketika ada peringatan hari besar keagamaan, gitu, Bu. Ya, oke, okay. ya, ataupun ya. dalam hal-hal lain, jadi tidak membeda-bedakan. Jadi, juga dalam uh, pergaulannya, jadi dia berbaur, ya, Bu. Ya, di sana, Bu. Ya, iya, ya, bukan mengelompok. Misalnya, oh, ini yang uh, Katolik, Katolik saja yang Buddha, Buddha, ya. gitu. tapi dia berbaur, Bu. Ya, jadi dari ya. dalam kesatuan saling menghormati, saling peduli, saling menghargai, sehingga nanti, ya, penerapan nilai yang dilakukannya adalah bagaimana membangun. Lingkungan, lingkungan yang kondusif, ya Bu. Ya, dengan adanya itu kan lingkungan kerjanya menjadi kondusif, kan menjadi nyaman, ya. menjadi enak untuk mengajarnya. Guru-gurunya tidak merasa bekerja di bawah tekanan, tidak merasa dibeda-bedakan. Mungkin muridnya juga begitu, ya Bu. Ya, muridnya Bu. Ya, peserta didiknya juga begitu, Bu. Ya, peserta didiknya dari berbagai agama, ya, dari berbagai agama juga. Jadi, ketika gurunya, misalnya ya. satu agama dengan muridnya, bukan berarti dia diberikan perlakuan yang lebih tapi tetap dilakukan sama sebagai murid ya Bu ya. Iya, artinya kalau dia memang dia nilainya bagus ya kita kasih nilai bagus ya Bu ya. Kalau memang ya. harus remedial ya harus remedial gitu. Oke, bagus sekali contohnya Bu Francisca. Itu contoh di sekolah Bu Francisca yang penerapan moderasi beragamanya bagaimana membangun hubungan antar agama itu terjalin ya. ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kita lanjutkan ke uh, harmoni uh, sudah perbicaraan loyal, loyal ya uh, loyal, kan ke loyal. Oke. Jadi loyal itu ya maknanya itu berdedikasi, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Uh, ya berdedikasi memiliki jiwa apa ya rasa setia. Nah, rasa setia ya rasa setia kemudian dia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara negara di mana kode etik atau panduan perilaku yang kita taati yang kita jalankan sebagai seorang ASN itu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Oke. Ya, oke. Yang kedua menjaga nama baik sesama SN. Jadi bukan bukan hanya uh, nama baik kita, juga nama baik sesama SN itu harus dijaga. Juga nama baik pimpinan, instansi, bahkan nama baik negara. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara dalam melakukan pekerjaan ada hal-hal yang tidak bisa kita uh, publikasikan ke publik, tidak bisa kita sebarluaskan ya yang harus kita jaga kerahasiaannya. Bagaimana perwujudannya? Nah, perwujudannya Bapak Ibu, yang pertama menghindari ucapan perbuatan yang bersifat pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi kalau ada ucapan atau ujaran, bil diskusi, ada ajakan yang menjurus kepada paham-paham bertentangan dengan ideologi Pancasila kita hindari. Misalnya paham komunis ya seperti itu kan, atau ateis karena kita kan negara kita kan berketuhanan nah, gitu ya atau paham apa gitu ya yang yang, yang bertentangan dengan uh, pancasila itu itu kita hindari kemudian perwujudan dari nilai loyal ini menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan nkri bukan malah memecah nkri ada informasi-informasi makanya bapak ibu kalau uh, kita harus hati-hati dengan yang namanya itu Uh, grup di WhatsApp itu, kadang-kadang kita share-share saja kan apa yang kita dapat kita share gitu, apa yang kita dapat kita share. Jadi kita jadi itu hindari sembarang sembarang share lah gitu ya di grup WhatsApp atau apa gitu ya. Nah kita telah dulu apakah kebenarannya jangan sampai itu hanya hoax berita bohong atau atau yang bertentangan dengan Pancasila ya apalagi yang kita sebagai SN sebagai SN kan kita harus netral menjelang pilkada ini kan tidak kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan kita ke siapa kan ya kan makanya dalam dalam foto posisi saja kan kita hindari saja yang menjurus kepada tagline dari salah satu calon misalnya menunjuk angka satu atau yang metal angka tiga itu atau yang dua jari nah kita hindari ya oke okay. Kemudian mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI. Kalau terjadi hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI, ya kita cegah. Semampu mungkin kita kita cegah. Bersikap perilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi. Ya, nah, citra nama baik dan citra instansi kita kita jaga. Ya, walaupun memang kadang-kadang kebenarannya itu memang ada tentang instansi kita, ya bagaimana caranya supaya kita tidak ikut menyebarkannya. Ya, Misalnya ketika di sekolah kita, misalnya ada ada kasus misalnya guru selingkuh, misalnya kemudian ada yang bertanya lah kita oh memang guru-guru di situ gini, -gini. Nah, ya. padahal hanya mungkin hanya hanya oknum-oknum tertentu saja, ya, jadi yang itu yang kita lakukan ya mencegah atau melindungi bersihkan perilaku melindungi nama baik serta citra instansi, kemudian melaksanakan keputusan pimpinan, kita melihat dia sebagai pimpinan bukan sebagai pribadi. Walaupun kita tidak setuju dengan pribadinya orangnya begini-begini, arogan misalnya dan sebagainya. Tapi ketika keputusannya untuk kemajuan organisasi kita tempat kita, kita ikuti. Oke ya. Oke kemudian menyebarkan informasi positif tentang ASN. Nah, ya. Oke kita sebarkan informasi-informasi yang positif saja, yang baik-baik saja tentang ASN. Ya. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan tempat yang aman. Oke, okay. ada informasi-informasi ya, ya kita usahakan itu tersimpan dengan aman. Dan kalau memang informasi itu perlu dibagi, ya dibagi juga kepada pihak yang berwenang, bukan kepada yang tidak berwenang, bukan pihak pada yang yang mau mengambil kepentingan-kepentingan sepihak untuk uh, atau kepentingan-kepentingan pribadi, ya. Kemudian mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara. Oke, okay. silakan, bapak ibu berikan contoh penerapan dari uh, nilai loyal. Ada yang berikan contoh nih penerapan loyal? Oke, okay. Pak Gozali mana Pak Gozali tadi? Masih ada Pak Gozali masih di sini? Masih, pak. Oh masih, oke, okay. oke. Okay. Uh, Pak Gozali, uh, biasanya kalau di kesehatan itu ada ini ya, ada medical record ya. Ada catatan medis ya. bisa gini, ya, ketika misalnya Pak Gozali pemeriksaan, menanyakan misalnya ke bagian rekam medis, kemudian rekam medis memberikan catatan gitu ya. Misalnya uh, ya. untuk pemeriksaan awal, misalnya kan sebelum ke dokter, misalnya seperti itu ya. Iya Pak, ada assessmentnya Pak. Ada assessmentnya, kan? gitu ya. Nah, penilaian itu gimana Pak Gozali ketika misalnya keluarga pasien atau pasien lain menanyakan itu gimana? Apakah disampaikan informasinya atau gimana? Misalnya ada ada pasien si A. ada keluarga pasien B atau si B-nya nanya, "Eh, si A itu sakit apa ya?" Ah, gitu. Pak. Ya, Pak, sebagi, se, ya sebagian bisa kita kasih tahu apa penyakitnya, Pak? Yang sebagian sebagian pasien nggak mau dikasih tahu apa penyakitnya, Pak? Oh, artinya dari catatan rekam medisnya itu tidak kita sebarluaskan gitu ya. Iya, Pak. Dan Oke. gagal rahasianya, Pak. Iya, itu kan men, uh, menerapkan nilai yang ketiga ini kan? Iya, Pak. Iya, menerapkan nilai nilai ketiga. Oke. Baik, kita lanjutkan. Itu contoh yang loyal ya. Kita tunjukkan ke adaptif. Nah, adaptif ya. Jadi di adaptif ini, di adaptif ini yang dituntut itu bahwa kita terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan. Ya. Oke. Tadi contoh tadi, di contoh kompeten tadi, itu juga berkorelasi dengan uh, adaptif sebenarnya. Ya. Contoh saya tadi misalnya, selama ini kalau mau ikut pelatihan, harus datang ke tempat pelatihan, pembelajaran tatap muka. Nah sekarang ada fasilitas Zoom misalnya, untuk pembelajaran jarak jauh. Nah itu artinya ada ada perubahan. Nah ketika kita dihadapkan pada perubahan itu, kita sebagai seorang ASN, kita terapkanlah nilai dari adaptif ini. Yang pertama apa? Menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Artinya kita melakukan itu, kita menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, jangan sampai, oh, saya pakai Zoom sudah, saya tidak mau ikut. Nah, gitu ya. Atau sudah yang penting saya bisa nyalain saja sudah. Tidak perlu berpartisipasi. Jadi kita cepat menyesuaikan diri. Oh, begini ya Zoom-nya. Oh, begini cara menyampaikan. Ya, begitu juga mungkin di, di, di sekolah Bapak Ibu ada mungkin infokus misalnya. Ada kan kalau di sekolah itu infokus ya. Infokus yang selama ini kita ngajar biasanya kita tulis di papan tulis atau kita buat lembar kerja. Nah sekarang cobalah kita manfaatkan infokus itu. Nah artinya ada perubahan di tempat kita misalnya dengan adanya media pembelajaran baru kita sesuaikan, kita menyelesaikan diri. Nah, apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah menerapkan nilai kedua dari uh, adaptif ini yaitu nilai kedua apa terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas kita terus berinovasi dan mengembangkan kreativ kreativitas Oke kemudian bertindak proaktif dari kita yang proaktif itu ya bukan karena terpaksa, Nah, kalau ada susten, baru kita sendiri keingin tahun kita untuk mempelajarinya, ya. Bukan karena nah ini ini bukan karena misalnya oh kalau ndak ikut orientasi P3K saya ndak bisa zoom, ndak bisa pakai zoom, ya. Oke. Okay. Ikut tidak hanya orientasi ya, ya atau tidak ikutnya diklat yang tetap kita pelajari. Oke, okay. karena ini tadi bertindak proaktif. Bagaimana perwujudannya? Nah, ini perwujudannya. Perwujudan perilaku adaptif menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kita yang menyesuaikan bukan lingkungan kerja, yang menyesuaikan dengan kita menuruti kehendak kita. Kita yang menyesuaikan diri. Ini berhubungan dengan yang kedua: beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Tadi yang selama ini, misalnya, belum ada alat ini, yang selama ini belum ada media ini, ya, kita beradaptasi, kita yang menyesuaikan diri. Kemudian, menguasai dinamika perkembangan teknologi, kita jangan lari dari hindari dengan teknologi bukan untuk dihindari tapi kita hadapi ya oke yang selama ini kita dari Lotek jadi Gaptek nah, dari Gaptek kita bisa mahir dalam hal teknologi terutama teknologi informasi ya tahu Lotek Gaptek tahu Gaptek Gaptek apa Gaptek singkatan dari apa Gaptek Gagap teknologi, Pak. Gagap teknologi. Nah, di bawahnya tuh Lotek. Tahu Lotek? Lotek itu low Teknologi. Lo teknologi, Pak. Iya, Lolo. lo Lolo enggak? Lola, Pak. Lo itu rendah. <laughs> lo rendah. <laughs> Oke. Iya. Gitu, ya. Jadi, kita yang menyesuaikan diri ya kita menguasai dinamika perkembangan teknologi sekarang sudah ada AI yang kita manfaatkan ya oke kemudian menyampaikan ide gawasan untuk kemajuan instansi dengan berani kalau kita ada ide dan menurut kita itu ide kita itu bisa diterapkan untuk kemajuan eh, organisasi kita instansi kita apa salahnya kita sampaikan ya membuat inovasi nah, ini membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi buat inovasi lakukan inovasi dalam pembelajaran. Ya, lakukan inovasi dalam pembelajaran. Bu Asma ngajar kelas berapa, Bu Asma? Ngajar kelas 8, Bapak. Oh, kelas 8 ya. Kelas 8 itu kelas 2, Bu Asma. Ya. Ngajar ya, apa IPA, ya, Bu? ya? Matematika, Pak. Oh, ngajar matematika. Oke. Okay. Nah, se Bu Asma pernah enggak melakukan inovasi dalam pembelajaran matematika di SMP yang selama ini belum ada inovasinya, misalnya yang selama ini belum pernah dilakukan oleh Ibu Asma. Apa, Bu Asma? Iya, biasanya kan uh, saya dulu mengajarnya metode ceramah gitu ya. Pak, ya. Karena hmm. tuh pernah mencoba menggunakan PPT atau Canva gitu Pak. Okay. Jadi dibuat media belajar yang menarik gitu Pak. Oke. Okay. Ya, jadi tadi jadi apa yang dijelaskan bu, bu Asma tadi tadi membuat inovasi yang selama ini mungkin cukup menjelaskan sambil ditulis ya Bu Asma ya misalnya operasi apa gitu ditulis misalnya belajar matematika apa tentang apa misalnya tentang uh, geometri misalnya. itu kan oke kemudian ke okay, Bu Asma uh, apa uh, menggunakan kanva sebelum sebelumnya belum pernah menggunakan apa mau menggunakan kanva artinya bu asma sudah menunjukkan inovasi di mana inovasinya itu oke okay, sudah uh, merupakan perwujudan juga dari ya dari yang tadi nomor dua perwujudan kedua ini beradaptasi dengan dinamika perubahan ling lingkungan oke okay. dan juga menguasai dinamika perkembangan untuk menjalankan kanva, kan kita perlu paham dulu bagaimana cara membuatnya kan bu asma ya Oke, baik. Pak Ardianto pernah melakukan inovasi? Pak Ardi? Pernah, Pak. Ya, apa Pak Ardi? Ya, mengajarkan melakukan pembelajaran menggunakan proyektor itu. Oke. Ngajar apa Pak Ardi? PAI, Pak. Oh, PAI. Materinya apa, Pak? Materinya seperti kita menampilkan sejarah-sejarah Nabi waktu itu, Pak. Oh, video. tentang sejarah Nabi ya. Sejarah Nabi, ditampilkannya melalui proyektor. Ya, video, Pak. Oh, melalui video-video, kemudian dihubungkan dengan proyektor, jadi anak menonton ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Sebelumnya belum pernah kan? Belum pernah, Pak. Belum pernah, makanya itu termasuk inovasi dengan uh, membuat video atau uh, menampilkan video. Oke, okay. iya, okay. baik, ya. Yeah. Oke, okay. nah, itu contoh dari oke, okay, nilai adaptif. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Silakan. Inovasi yang sudah pernah dilakukannya. Inovasi yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di lingkungan kerjanya. Silakan. Ada? Present Tadi sudah. Tadi Bu Asma, tadi pakai Canva katanya. Pak Ardianto pakai video. Kalau Bu Dwi gimana Bu Dwi? Bu Dwi Wahyuningsi. Ya Pak. Ya, kalau Bu Dwi gimana inovasi yang Bu Dwi lakukan apa? Kalau menurut saya, kalau dalam bidang itu inovasi kayak contohnya kelas Ibu hamil itu Pak. Kenapa kelas Ibu hamil Bu? di mana inovasinya bu? Ibu hamil diapain sama ibu? <laughs> diapain sama bu? Tadi katanya contoh inovasi kelas ibu hamil. Nah inovasinya di mana bu? Yang memberikan ini bu, apa kelas ibu hamil kayak senam ibu hamil. Oh gitu. Cara cara pemberian edukasi kepada ibu hamilnya yang berbeda dengan sebelumnya gimana contohnya ibu Dewi? Gimana pak? cara uh, edukasi bu hamil yang sebelumnya belum pernah ibu, ibu lakukan, sekarang ibu lakukan apa contohnya? Hmm? Oh ya. uh, ini pak pemeriksaan bu hamil? pemeriksaan ibu hamil, oh biasa saja biasa itu memberi Bu. Yang berbeda, Bu. Kayak tadi kan contohnya tadi kan Bu Bu apa tadi yang guru tadi Bu Asma ya. Nah, Bu Asma eh inovasi contoh Bu Asma itu eh dia ngajar selama ini di papan tulis dia tuliskan saja, menjelaskan tentang matematika. Kemudian dia bikin kanva. Nah, itu inovasi kan? Nah, kemudian Pak Ardianto tadi contoh inovasinya, oke, okay, dia selama ini kalau sejarah itu dia cerita saja sejarah nabi misalnya kan. Kemudian inovasinya dia melakukan Uh, bikin video atau dia mengambil video jadi kemudian di uh, anak itu belajar secara nabi melalui video nah itu contoh inovasinya kalau ibu dua apa Bu contohnya Bu Inovasi ke kelas ibu hamilnya apa Bu Apa Bu misalnya Bu diapain ibu hamil itu sama ibu itu nanti malah suaminya loh Bu <laughs> Oke, okay. baik ya nanti Bu Dwi nanti akan berikan pendapatnya. Bu Dwi lagi mikir dulu lamaoh kayaknya pemikirannya. Silakan Bu Astri, Bu Astri. Kalau Bu Astri apa contohnya Bu Astri? Terima kasih Pak. Mohon hmm. izin menyampaikan, saya pernah melakukan inovasi. Pada tahap evaluasi belajar atau asesmen, Pak. Hmm. Jadi kalau dulu saya ketika memberikan soal atau asesmen itu hanya berbentuk lembar jawaban. Hmm. Nah sekarang saya sudah mencoba memberikan asesmen pada siswa itu lewat Google Form, Pak. Hmm. Menggunakan Chromebook. Okay. baik. Terima kasih. Ini, iya, contohnya Bu Asri kalau dulu kita tak bertemu. Saya ingat lagu ini. Kalau dulu kita tak bertemu. Iya. <laughs> Kalau dulu ketika memberikan evaluasi buat soal, kemudian soalnya digandakan, dibagi ke siswa ya bu ya, ke muridnya. Sekarang ada Chromebook dimanfaatkan itu itu inovasi namanya. Jadi pakai Google Form nanti linknya dikirim ke siswa, siswa menjawab di situ. Oke. Dan inovasi itu untuk mempermudah pekerjaan. Coba bayangkan kalau dulu satu-satu kan harus diperiksa ya Bu ya. Satu-satu meriksanya kan. Kalau ini kan tinggal narik saja kan Bu. Muncul Google Form kan. Langsung lihat hasilnya di Excel ditarik saja itu. Oh ini. Nelahan nah, kita tidak perlu lagi kasih nilai ya Bu. Bu ya Sudah sudah ada nilainya di situ kan. Tinggal kita kasih Bu, oh, berapa nilainya. Oke okay, bagus sekali pemanfaatan Google Form. Kalau Pak Jacky, gimana Pak Jack? Sorry, sorry. Ya, Pak. Izin, Pak. Jadi... Kalau saya dalam pembelajaran ini kan melihat anak-anak sekarang kan senang main game. Hmm. Jadi dalam pembelajaran ini saya selipkan permainan game yaitu menggunakan kuisis, Pak. Jadi dalam kuisis ini ada soal, anak-anak bisa bermain game dan itu lebih menyenangkan. Nah, anak-anak ini lebih antusias, Pak dalam pembelajarannya. Oke, okay. terima kasih, Pak. Oke. Okay ya ini ini adaptif adapt, adapt juga ini Pak Pak Jekia ya. Ya. mengadaptasi dengan kemajuan teknologi juga meng, mengadaptasi dengan uh, tren sekarang gitu kecenderungan anak-anak sekarang ya yang senang main game maka diarahkan uh, dibuatlah soal yang berbasis agak mirip-mirip dengan main game melalui kuisis, aplikasi kuisis. atau ada juga yang namanya Kahoot Pak Kahoot juga bisa Kahoot jadi Uh, jadi dia kayak kayak ya kayak bermain padahal kita memberikan soal itu kan. Ya gitu. Bagus sekali contoh-contohnya. Nah itu contoh inovasi. Baik dari Bu Astri, tadi dari Pak Jackie, ya itu contoh-contoh inovasi. Baik, kita lanjutkan ke yang terakhir. Yang terakhir itu adalah kolaborasi atau kolaboratif. Nah, kata kuncinya itu ada kerjasama. Ya, kolaborasi ini kerjasama. Tentu saja dalam pekerjaan, ada pekerjaan yang kita sendiri tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain atau organisasi lain. Ya, nah kode etik yang kita terapkan dari kolaborasi ini saat kita bekerja sama, kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, pihak-pihak yang kita ajak berkolaborasi misalnya dalam satu grup itu semuanya kita minta untuk berkontribusi. Tidak ada yang pasif. Ya, kita berikan semua kesempatan, dan juga kita tidak menghalangi. Ya, Oh, misalnya ada uh, dengan lima orang. Oh, si uh, B, enggak usah ngomong. Yang kita dengarkan si C nah, gitu ya. Tapi semua pihak, misalnya A, B, C, D, E, nama orang itu, kita berikan semua kesempatan untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dan bekerja sama ya. Terbuka dan saling terbuka dan bekerja sama. Terbuka dalam bekerja sama ya kita tidak menutup menutup diri atau kita tidak berpendapat bahwa pendapat pendapat kita ada yang paling benar tidak kita tetap terbuka ketika orang mengkritik kita terbuka ketika orang menyampaikan saran kepada kita juga kita terima kita terbuka ya dan yang terakhir itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama ya semuanya kita manfaatkan makhluk sumber daya manusia sarana prasarana kita manfaatkan Ya. Ketika kita menerapkan nilai kolaboratif. Perwujudannya gimana perwujudannya? Nah, perwujudannya yang pertama menerima pendapat dan saran. Saran dan pendapat dari rekan kita berkolaborasi itu diterima. Kemudian juga ketika kita melihat ada prestasi dan ada keunggulan kita puji. Ya. Oke, bukan kita nyinyir atau nyinyir ke orang sekarang ya. Iya. Oke. Tapi kita apresiasi, kita beri pujian. Membagi tugas ke setiap anggota tim, kalau kita bekerja dalam tim itu yang proporsional, ya, yang tepat. Jangan sampai memang ada yang ini terlalu bebat beban kerjanya, yang ini terlalu sedikit. Gitu. Tapi dia proporsional, ya, tepat. Mengajukan diri secara sukarela. Jadi kita jangan menunggu diberi kesempatan. Kalau kita misalnya jadi anggota timnya, kita ajukan diri secara sukarela. Kemudian bersinergi dengan pihak-pihak terkait, ya, bekerja sama, saling menguntungkan dengan pihak-pihak terkait. Kalau terjadi kesalahan, ya, kita akui, ya, kemudian ketika kita melihat ada anggota tim dari kita itu yang menurut kita itu uh, kurang aktif, ya, maka kita dorong, kita dorong, bukan kita dorong sampai dia jatuh itu bukan, ya, ya, kita pancing dia supaya dia mau mengeluarkan idenya gagasannya. ya. Nah, ketika kita mendorong rekan kerja, ketika kita berdiskusi, kita membangun komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu terjadi kalau pesan yang disampaikan oleh kita sebagai komunikator itu bisa diterima dengan baik oleh komunikan atau orang yang menerima pesan, ya. Kemudian mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja. Sumber daya yang ada itu kita optimalkan, kita manfaatkan. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, sesi terakhir ini saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Ya, saya akan memberikan tugas. Ya, eh. ntar bapak ibu eh. tidak usah dicatat, bapak ibu eh, ini tugas itu include ke bahan tayang di sini, bapak ibu ya, include ke bahan tayang di sini. Maka ini saya share linknya. Nah, bapak ibu yang pakai laptop, silakan diklik. Nah, silakan diklik itu nanti akan terbuka ya yang saya tayangkan tadi dan di slide terakhir dua terakhir itu ada tugas nah itu oke saya akan jelaskan sedikit bapak ibu tentang tugasnya ya sudah bisa dibuka bapak -Ibu? ada yang sudah membuka Nah, tugasnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu eh, coba Bapak Ibu ceritakan bagaimana penerapan nilai berakhlak di tempatnya masing-masing. Ya. Isinya contoh penerapan nilai berakhlak dalam tugas sehari-hari sebagai SN. Boleh yang Bapak Ibu menjawab tadi, yang memberikan contoh tadi boleh dituliskan di sini. Misalnya tadi ada Bu Astri ya, yang pakai itu tadi ya, pakai tadi siapa bu Asma atau bu Asri tadi nah itu boleh diceritakan di sini ya, oke atau Pak Jeki tadi boleh ceritakan oh untuk nilai adaptif contoh inovasinya adalah menggunakan kuisis dalam uh, pemberian ujian pasangan ujian seperti itu ya oke dan tujuh tujuhnya masuk ya dari berorientasi pelayanan sampai ke uh, kolaboratif ya kemudian pertanyaan kedua kendala apa yang ditemui Nah ini umum saja tidak usah pernilai kalau nomor satu itu pernilai kendala apa yang Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu menerapkan nilai, -nilai berakhlak ini dan saat menemui kendala itu solusi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memecahkan atau untuk menjawab kendala tersebut Oke itu ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, nanti silakan dikerjakan ya. Kemudian uh, filenya tuh boleh diketik, filenya kirim ke saya atau mau tulis tangan boleh dipoto, fotonya kirimkan dengan saya. Boleh juga uh, ah, saya tulis tangan saja, Pak. Nanti foto, fotonya kirimkan dengan saya. Ya. Ini alamat saya, alamat. Ini nomor HP saya, nomor WA saya, ya. 0812 7169 1000. Ya. Jangan dikurang lagi Pak ya. 1000 itulah jangan lebih jangan kurang, enggak bisa tawar menawar. 1000 pokoknya. Enggak 990 enggak. Ya, atau 1001 enggak? 1000. Ya Pak Trisno ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, saya kasih waktu Bapak Ibu 30 menit ini untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Oke, okay. untuk pengumpulannya saya tunggu 1 kali 24 jam paling lambat. Ya, 1 kali 24 jam, ya. Oke, okay. tapi kalau misalnya sudah selesai jam sudah saya silakan saja dikirim. Ya. Oke. Okay. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu. Seperti saya katakan di awal tadi, ya eh, kita selesai jam 10.30, sisanya yang 30 menitnya silakan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Silakan Bapak Ibu sebelum saya tutup ada pertanyaan, ada eh, apa hal yang sesuatu yang mau didiskusikan silakan. Silakan. maaf ya, Bapak, silakan Ibu, Bu Epa ya kan di kerangka itu ada tujuh poin ya Pak ya. Mm Heeh. -hmm. Itu nanti ketika kami menjelaskan itu misal yang kompeten itu di satu kompetensi atau di tingkat satu ada bukan kompetensi itu sudah kompeten atau ada dan sebagainya. Oke, okay. silakan saja Bu, silakan saja. Silakan saja Ibu kasih contoh satu-satu boleh. Jadi misalnya Uh, perintis pelayanan, apa contoh uh, kegiatannya? Contoh kegiatan yang menekan berbasis pelayanan, boleh satu-satu. Atau bapak ibu uh, bercerita kegiatannya apa? Satu kegiatan, tapi satu kegiatan itu ada tujuh nilai di situ yang diterapkan, boleh juga seperti itu, ya? Oke, okay, jadi misalnya, misalnya Pak Jeki tadi kan menggunakan kuisisnya. ya? Nah, ceritakan dulu penggunaan kuisis, bla bla bla, gitu ya? Nanti. Di bawahnya Pak Jeki katakan bahwa berantas pelayanan di mana letak berantas pelayanannya penggunaan kuis itu akun tabel di mana nilai akun tabelnya apa seperti itu. Nah itu bisa atau satu-satu berantas pelayanan ini contohnya akun tabel ini contohnya bisa seperti itu ya atau uh, tidak satu-satu tapi misalnya yang Pak Jeki tadi misalnya kuisis, oh di sini sepertinya ada empat nilai yang diterapkan dalam pelaksanaan inovasi penggunaan krisis ini. Nah tiganya boleh dari contoh yang lain, fleksibel saja kita. Ya, oke, okay. oke okay, santai saja bu, jangan tegang bu, jangan tegang bu. Iya, ini hanya untuk me saya hanya mau melihat uh, pemahaman bapak ibu terhadap materi kita tadi. Sebenarnya. Ya, oke, okay. jangan tegang bu, Epah, ya, santai, santai kerjakan slow, slow, slow bisa diskusi kok dengan temannya boleh untuk contoh yang sama juga boleh dengan temannya kayak yang contoh Bu Francisca tadi kan secara umum itu yang harmonis tadi kan mana Bu Francisca tadi? Contohnya kan umum itu boleh juga ya yang kalau sekolah tempat yang lain boleh juga ngambil contoh yang seperti Bu Francisca paling penyampainya beda bahasanya beda mungkin ya oke karena sekolahnya sama Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita. Ya, sisanya masih ada tugas mandiri tadi, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih, Bapak Ibu, atas partisipasinya. Ya. Mas Kasih tadi sudah sharing, ada beberapa yang sharing tadi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan ya selama pertemuan kita dari pagi tadi sampai sekarang sampai jam sekarang mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan di lain waktu mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan komunikasi kita tetap jalan mungkin bapak ibu punya ada kesempatan ada ke lubuk linggau ya silakan singgah ke gubuk kami ya. Iya, kami pintu gubuk kami terbuka untuk bapak ibu jika ingin uh, bersilaturahim dengan kami. Oke, okay? demikian pembelajaran kita bapak ibu. Terima kasih pembelajaran kita hari ini virtual classroom kita hari ini saya hari ini dengan ucapan bila taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ketep kasih. Tetap semangat ya, tetap semangat. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya,